Selamat pagi, Pak Ses. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya. Ada Bu Heni juga nih. Pagi, Bu Heni. Pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi hitam, Mr. Wi. Biasanya sore-sore. Ya. Ini kenapa ngopi hitamnya pagi-pagi menjelang siang? Pagi-pagi dan harinya beda. Oh iya, ya, pagi-pagi dan harinya beda. Ya. Biasanya di Kamis jam 2 jam 2. Siang. Ini hari Selasa jam 10 pagi. Iya. Biasanya kalau sesuatu yang berbeda dari rutinitas, itu pasti ada sesuatu yang istimewa. Istimewa. Spesial. Yo, gitu, Bro. Apa Mr. Wi yang spesial di Ngopi Hitam? Ini judul episode-nya, ini biasanya kan episode 1 2 3 4. Kemarin terakhir episode 15. Yeah. Hari ini episode-nya enggak pakai angka, tapi episode spesial. Spesial. Edisi khusus ngopi bareng Pak Kusman Haji. Pak Kusman Haji. Selamat datang Pak Kusman Haji. Makasih. Ya, Pak. Sehat, Pak. Saya lagi menuang kopinya dulu nih biar ada kopi beneran ini. Oh, waduh. Karena udah ada kopi, Mister. Di kita cuma nama doang. Tapi enggak. Kalau di itunya, di flyernya gambarnya bukan kopi hitam, lu saya tuh kopi coklat itu apa ya? Iya. Atau karena itunya ya. Kadang memang kita harus mencampur supaya enggak terlalu hitam. Oh, ini ya. Ini lihat nih. Luar. Belum ada, lagi dibikin. Di sisi kanannya Broco. Masih ada tukang kedai. Ini Kakom. Ini tak kasih tahu, saya ngerebus sendiri airnya ya. Ini rebusan air saya di dekat saya ini, barusan ngerebus air gitu. Ini panas. Iya. 80 derajat, Pak. Oh, iya. Bikin kopi ya. Sama, Pak. Kita juga ngerebus, ini rebusan kita. Ah, itu lebih mahal itu, lebih canggih. Jadi ini pameran rebusan kopi di dunia. Iya. Oke, Mr. Wi. Hari ini suatu yang spesial karena kita tahu Pak Ses ini luar biasa kesibukannya, dan kemarin aja kita untuk mengarrange jadwal masih perlu tektokan luar biasa gitu. Dan alhamdulillah pagi ini benar-benar momen yang spesial, kita bisa ngajak Pak Ses ngopi bareng. Mana aja ngopi bareng di kedai kita di Ngopi Hitam, dan tentunya karena kita ngopi bareng ngobrolnya ringan dong. Iya dong. Dan uniknya acara, setiap acara kita itu selalu ada akronimnya. Jadi kalau ngopi hitam, ngobrol pintar, hidup tambah manfaat. Terus kemarin ada sari tebu, sari ringan, tentang buku. Oke. Kemudian terakhir ada donat kering, dialog hangat disampaikan dengan ringan. Nah hari ini judulnya adalah ngopi bareng. Nah kita berikan nih kuis giveaway gitu. Jadi biar dan kayak kita belum dapat akronimnya, panjangannya. Jadi buat peserta Sobat Zoomer semua, nanti silahkan di kolom chat. Selain buat nanya-nanya, jadi hari ini edisinya spesial, kita ngobrol bareng sama Pak Ses. Dan ini momen yang spesial banget, silahkan kolom chatnya digunakan, mau nanya apa aja boleh gitu ya. Dan sekaligus ada giveaway, jadi tolong kita pikir bareng-bareng yang kreatif gitu. Ngopi bareng itu akronim dari apa gitu. Jadi ngopi bareng sendiri kita belum temukan akronimnya. Kalau acara ngopi hitam selalu akronimnya selalu ada. Nah ini kebetulan ngopi bareng belum ada akronimnya. Oke, okay, Mr. Wi, mau biasanya ada satu lagu dulu gitu? Enggak? Ya? Ada satu lagu dulu gitu? Kita minta ke tamunya lagu apa gitu. Oh iya, Pak Ses ada, Pak Kusman aja ada lagu request gitu, Pak, ke Mr. Wi di sini, satu lagu apa gitu. Waduh, ini dia nih, apa ini? Kalau yang nyanyi Wawan. Siap. Ya, ini yang nyanyi Wawan, bukan Bu Heni ya. Ya. Apalan yang paling paling pas sana. Karena saya yang kalau soal lagu, saya kegemaran saya dari ujung ke ujung kalau soal gemar ya, walaupun enggak bisa nyanyi ya. Semua saya sukai ya, saya sukai. Jadi kalau mulai dari yang agak anu ya, itu
di antara rock ya, itu saya hanya ada Queen sama Scorpion. Queen sama Scorpion itu ya. Tapi yang lama-lama tentu saja yang paling lama pasti suka itu tentu saja Ghost Blues ya. Oke. Dan yang juga kemudian belakangan tentu saja betul-betul Ebit ya. Ebit itu kegemaran saya. Jadi silakan carikan lagu-lagu itu yang kira-kira itulah ya. Coba ini kalau Wawan, saya kira di sembilan itu ada semua itu. Kalaupun Bu Heni yang nyanyi pun ada itu, saya kira ya. Waduh. Lalu indah dilupakan, lalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku separuh lagu. Karena biasanya ada lagu separuh nafas, ini separuh lagu. Iya, karena begitu. Durasi ya. Iya, karena durasinya cuma 1 jam gitu ya hari ini. Betul, waktunya benar-benar oke. Mr. Wi, kalau kita apa ya, mendengar nama Pak Kusman Haji, sekretaris BPPK, yang terbersit di pikiran Mr. Wi apa sih? Tegas. Tegas. Kalau saya apa ya istilahnya, dosen, karena dulu beliau adalah dosen saya. Oh. Walaupun okay. Pak Kus mungkin nggak ingat. Wawan, Pak Wawan. Iya Pak. Saya tidak tahu. Ini saya tidak terlalu dengar. Suaranya agak sayup-sayup. Apa ya? Oh, sayup-sayup. Ya, mungkin di situ apa kurang dekat ya? Oh, iya. Ya. Ini ada terhalang. Agak aneh ya. Mungkin nggak tahu yang lain apakah demikian ya. Saya. Oke Pak. Oke. Karena mungkin terhalang masker, kita pakai masker. Oke. Mr. Wi, sudah terdengar suara? Sudah cukup ya. Sudah cukup. Kalau suara saya cukup terang ya? Terang cukup, sekali, Pak. Ya, bagus. Oke, itu Bu Heni sudah ngechat. Oh iya, balik lagi yang tadi. Lo tuh mau ngomong apa tadi? Oh, iya. Dosen. Kalau yang terbesit saat ketika ketemu apa mendengar nama Pak Kusman Haji, Pak Ses, yang saya ingat pertama kali adalah beliau adalah dosen saya. Oke. Waktu itu begitu memorable buat saya, tapi mungkin Pak Ses nggak kenal Pak, pernah punya mahasiswa saya gitu. Tapi saya sangat waktu beliau menyampaikan materinya cukup terpukau gitu. Maksudnya masih teringat sampai sekarang. Tentang apa kalau masih ingat? Waktu itu kuliah di Diploma 4 tentang negosiasi dan kepemimpinan. Okay. Mungkin sekarang itu udah nggak ada kali ya, mata kuliah itu, negosiasi dan kepemimpinan. Saya pernah diajar Pak Kusman. Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Kali. Sekarang yang mengajar Pak Anies ya. Oh, Pak Anies. Okay. Dari Pak Anies. Saya waktu itu diajar oleh Pak
Nah, ngomong-ngomong kepemimpinan. Iya. Kira-kira kalau ini pulang atau mau? Enggak, kita mau tanya aja lah. Durasi cuy. Durasi, karena durasi. Tadinya mau kita mau ada pulang tentang kepemimpinan. Kalau terkait dengan kepemimpinan, leadership Pak Kusman Haji, menurut Bapak apa sih yang poin-poin terpenting dalam kepemimpinan? Dan kalau mungkin dari entah teori, entah insight dari Pak Kusman Haji, kira-kira jenis-jenis kepemimpinan itu seperti apa sih Pak yang pas gitu untuk generasi-generasi sekarang-sekarang ini gitu, Pak Kusman Haji? Monggo. Langsung ini ya? Langsung. Enggak, ini sebetulnya pendapat atau apa yang ditanyakan ke saya ini, pendapat atau apa ini? Karena kalau pendapat nanti bisa macam-macam pendapatnya. Pendapat saya sebagai apa gitu ya? Iya, siap. Apa ini? Coba. Pendapat Bapak tentang kepemimpinan, leadership ya? Iya. Karena kan gini Pak Ses, ya. Di STAN dulu lama gitu ya. Pak Ses kan di STAN cukup lama. Kemudian pada saat pindah ke sekretariat, ke BPK, itu kan sesuatu yang berbeda nih. Dulu misalkan di STAN ngarepin mahasiswa gitu, tapi pada saat di sini yang di ini pegawai, pengembangan KPSS pegawai. Nah, dari sisi kepemimpinan ada yang beda nggak sih itu? Apa harus menyesuaikan gitu? Ini dari pengalaman Pak Ses aja nih gitu. Supaya kita bisa share gitu seperti apa gitu. Dengar antara di STAN sama di ya sekretariat badan. Sekretariat badan ya. Ini yang ditanya leadership. Pertama, saya memang harus membuat semacam disclaimer. Saya akan cerita saja apakah itu nanti kena apa enggak, supaya nanti jadi diskusi ya. Iya. Tapi tadi karena disinggung-singgung si siapa? Pernah jadi murid saya? Ya. Berucu, ya kan? Berucu, Pak. Ya. Jadi ini sebelum itu saya mengingatkan juga, memang itu satu pelajaran yang sebetulnya baru, yang memang yang merancang atau yang masih itu saya dan Pak Anies memang ketika itu. Jadi yang itu pertama kali ya yang saya dan Pak Anies leadership dan negosiasi ya. Jadi itu saya. Jadi saya memang mengajarkan leadership, walaupun nah ini ya, memang banyak teori leadership segala macam gitu ya. Yang menurut saya semuanya bagus dan bisa dipakai gitu ya. Tapi nanti saya katakan bahwa makin lama memperhatikan hal itu, yang menarik bagi saya justru jadi followership. Ya, sebagai pegawai itu malah saya lebih tertarik followership. Ya, followership. Kalau di search mungkin sudah mulai banyak istilah itu, tapi masih sangat banyak, lebih banyak leadership tentu saja ya. Walaupun saya menurut saya untuk followership ini belum seperti yang saya harapkan, karena followership itu dipelajari justru untuk leader gitu ya, dalam rangka leadership gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk bisa jadi leader, Anda harus tahu siapa follower, gitu kan ya. Tapi saya tidak ingin menggunakan ini, karena leader dan follower ini pasangan ya. Apakah konteks? Saya hanya ingin di konteks kita saja. Ya. Jadi begini, ini sekaligus untuk membetulkan juga istilah yang biasa kita pakai. Kalau di lingkungan kita, terutama katakanlah di pemerintah atau di institusi seperti kita ya, pegawai negeri dan sebagainya, kata leader itu sebetulnya nyaris tidak dikenal malah. Betul nggak? Ini ya, ini saya lihat nih ya, ini karena ya, tapi sebelum ini saya sapa dulu ya, ini kayaknya pesertanya kan tetap lingkungan kita ya, di dalam ya semua ya, dari seluruh Indonesia ikut ya. Ini terima kasih teman-teman ini bergabung, mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat ya. Ini kita langsung ngobrol, namanya juga ngobrol ya enggak? Iya. Enggak ada basa-basi, enggak ada itu kan ya, kan ya. Namanya juga ngobrol. Jadi kita santai kan ngobrolnya, tidak ada santainya tapi ngobrol, namanya juga ngobrol kan? Iya. Itu kan? Betul. Enggak perlu ada sambutan gitu karena saya tahu udah disambut. Ya. Itu ya. Jadi ini acara yang sangat sangat baik dan jujur saja, kenapa saya baru tahu ya.
Kenapa saya baru tahu gitu? Kalau tahu saya kalau ada acara saya gabung gitu ya, gabung sebagai peserta tentu saja ya, sebagai peserta. Walaupun belum tentu ketemu waktunya, tapi kalau tahu dari dulu saya sering ngobrol, ikut nimbrung gitu. Namanya juga ngobrol kan? Iya. Semua orang yang boleh bicara, bicaranya juga boleh asal-asalan, ngawur, nggak ada masalah gitu kan? Iya, iya. Gitu, kan? Nah itu dan tidak ada, tidak boleh ada yang tersinggung di sini. Ya, kan gitu kan ya, walaupun kita anu nih ya, jadi siapa saja boleh bicara, ngomong apa saja. Kan kuncinya jangan ada yang tersinggung, tapi juga ada tidak ada niat untuk menyakiti hati, kan gitu ya. Sepakat. Prinsipnya itu. Iya. Betul, Pak. Prinsipnya tidak ada. Nah, itu salah satu nanti yang ditanya, respect pada people, pada orang ya, menghargai, menghormati orang siapapun gitu ya. Siapapun. Ya, itu. Jadi di kita itu nyaris enggak dikenal gitu. Karena coba saya tanya. Kita sering ada undangan atau diberitahu, "Pak, ada rapim." Apa itu rapim? Singkatan dari apa? Rapat pimpinan. Rapat pimpinan. Nah, ya kan? Tidak, bukan rapat pemimpin kan? Iya, rapem ya. Pak namanya Pak kalau rapat pemimpin. Iya. Iya betul ya. Ya udah rapem ya benar rapem. Ya, ini supaya juga nanti apa bedanya pemimpin dan pimpinan? Baik. Oh, beda. Lo dulu kuliah kan? Iya, ya, kayak sekarang gitu. Kompre ini dulu. Enggak usah tuh. Ini komprehensif ini. Karena dulu salah satu kalau saya sebagai dosen ya, ingat enggak nih yang pernah jadi musa itu? Saya ditakuti kalau nguji komprehensif. Ya kan? Apalagi bareng sama Pak Anies, saya takut enggak lulus. Iya, saya pernah kan? Waktu itu, Pak. Dengar nama saya aja sehingga saya sering suka iseng nakut-nakutin pakai dasi ke mendekati tempat ujian gitu ya. Hanya lewat saja mahasiswa udah agak gemeter itu. Iya, iya, iya. Bu Eni dulu, kan? Pak Kus katanya dosen killer, Pak. Kata Bu Eni. Ya. Ya. Dan itu saya akui ya, banyak sebutan di seluruh bahkan seluruh dunia menganggap saya killer gitu ya. Iya, ya, itu ya. Termasuk saya dulu ya, Pak, mikirnya. Iya. Killer gitu ya. Tapi dia tahu bahwa itulah cara saya supaya saya dikenang mahasiswa. Iya. Ngeri Pak tapi. Ya, dikenang mahasiswa. Itu salah satu cara ya bagaimana dikenang. Ya, walaupun enggak apa-apa dikenang seperti itu walaupun sesungguhnya kan tidak gitu. Sebetulnya sesungguhnya tidak. Ya. Jadi ingat ya apa bedanya pemimpin dan pimpinan dan yang kita pakai selalu PIM sebagai pimpinan. Bukan pemimpin, ya kan? Nah ini ya ini penting ya kita juga karena ini bisa bisa merembet kemana-mana kita sering salah bahkan berbahasa Indonesia termasuk menggunakan hal semacam ini tapi kita terima sebagai yang kita maksud ya tapi saya juga nggak tahu benernya tapi saya tidak ingin mengubah menjadi rapem gitu ya walaupun rapim juga bisa rapim juga bisa dipanjangkan rapat pemimpin saya tadi khawatir juga kalau Anda memanjangkan menjadi rapat pemimpin, tapi ternyata yang biasa rapat pimpinan. Walaupun saya tidak akan mengubah itu, ya. Kenapa? Memang saya maknai demikian, ya. Ya. Kalau disebut pedagang, itu siapa? Apa maksudnya? Orang yang berdagang, Pak. Orang yang berdagang, ya. Pemimpin, orang yang memimpin. Nah, dagangan. Barang yang digagangkan. Barang yang nah, kalau pimpinan? Orang yang dipimpin. Bang. Orang yang dipimpin atau hasil dari kepemimpinan. Memimpin itu pimpinan. Pimpinan adalah orang yang dipimpin. Ya. Itu. Ya. Ya. Benar juga ya Pak. Ya. Orang yang dipimpin. Ini perlu diingat. Awalan pe itu menunjukkan orangnya ya, siapa ya? Iya. Ya. Sehingga kita juga ada satu sering salah. Pewaris, apa artinya? Pewaris. Yang memegang waris. Iya, yang mewaris. Orang yang memberi warisan itu yang pewaris, mewariskan. Bukan yang menerima. Iya. Yang menerima disebut ahli waris. Waris. Ya. Ya. Tapi dalam percakapan kita pewaris. Nah, gitu ya, yang dianggap pewaris itu, pewaris ya.
Oh iya, pewaris juga gitu. Iya, kita pewaris. Ya kan, kita adalah pewaris para anbiya, nabi gitu. Bukan hebat benar Anda mewariskan sesuatu kepada para nabi, gitu kan? Anda itu mewarisi ahli warisnya saja. Itu ya. Jadi menarik kan? Oleh karena itu followership sangat menarik biasanya karena pimpinan. Kita semua siapa di posisi manapun akan lebih baik memposisikan sebagai follower. Dalam hal ini sebetulnya juga saya juga tidak mengatakan follower. Ya. Karena saya tidak selalu menempatkan yang namanya presiden, gubernur itu sebagai pemimpin. Ya kan? Gitu. Sama seperti kita menduduki posisi, mereka kita justru kita pilih, kita tunjuk untuk ngurusi urusan kita. Ya kan gitu sebetulnya ini. Betul. Ya kan? Betul. Kapan mereka menjadi bisa disebut pemimpin kalau saya mau menjadi pengikutnya? Ya kan? Ada yang mau menjadi pengikut. Iya. Ingat itu? Jadi leader pasangannya adalah follower. Follower. Nah, gitu ya. Nah, nanti itu akan sampai bahwa kenapa kita memerlukan leadership itu adalah keahliannya, tentu saja ya. Leadership itu keahliannya. Oke. Sehingga yang namanya leader tidak harus yang namanya sekban. Nanti Wawan adalah leader juga. Ya. Setiap orang bisa leader. Bahkan jangan-jangan Anda sekarang leader beneran karena Instagram atau apanya followernya banyak. Iya. Followernya banyak ini ya. Jadi di situ ini ya, agak sedikit meluruskan ya supaya kita juga terbiasa dengan ya karena kita sering gagah-gagahan pakai bahasa tapi nggak ngerti ya. Yang selalu ini kalau saya bikin ujian stand ujian masuk itu saya selalu menguji kata dirgahayu karena 17-an dirgahayu. Dengan orang gagah dirgahayu ke-73. Ini apa maksudnya dirgahayu sesungguhnya? Dikira itu adalah selamat ulang tahun gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kemana-mana ini karena sampai jam 12 kan, Pak ya? Nah, boleh. Ya, boleh. Paling lama jam 12 ya. Makasih siap. Oke ya. Ini namanya juga ngobrol. Ini saya sebetulnya udah saya minta excuse izin sama Pak Kepala. Pak, karena diajak ngobrol, saya mau ngobrol dulu nih. Ya karena 2 hari lagi, bisa sih 2 hari lagi ngobrol, tapi belum tentu 2 hari lagi saya diundang untuk ngobrol masalahnya. Diundang lagi. Iya kan? Nah, itu nanti saya ingin kaitkan ya. Kaitkan dengan jabatan dan sebagainya, dan bagaimana pensiun. Ini yang biasanya ditakuti orang. Ya, itu ditakuti. Orang itu takut kalau pegawai negeri memang betul-betul disaster lah ya, menganggap pensiun itu sesuatu disaster. Orang tentu menganggap wah kiamat ini, gitu ya. Ya. Hal semacam itu tuh seperti menghina Tuhan, gitu aja. Yang nanti saya katakan, ya, kayak, kalau kita kayak gitu tuh sama seperti menghina Tuhan juga, gitu ya. Nah, ya. Baik, Pak, kembali lagi ke pemimpin ya. Jadi, oke, silakan Pak. Ya, pemimpin. Kalau asal muasalnya kalau dari mungkin dulu kan apa pelajaran saya masih ingat nggak saya uji lagi tuh ya kalau ya, betul betul pemimpin saya, tapi ya. Saya ingin nanti hubungkan dengan saya yang kita sebagai pejabat yang sebetulnya lebih pas nanti antara atasan bawahan ya kan jadi lebih mahal mana atasan dan bawahan. Bawahan biasanya. Bawahan iya. Gitu ya. Ya, bawahan. Gitu. Kayaknya bawahan itu lebih penting. Ya kan? Karena kalau atasan yang enggak ada yang kelihatan dada ke atas gitu kan. Iya. Iya. Benar, Pak. Kalau bawahan berat ke atas. Atasan gitu ya. Karena kalau yang bawahan itu repot itu. Iya. Kalau daster semua dia. Ya. Kalau daster itu atasan dan bawahan menjadi satu. Itu jadi lebih hebat itu. Daster itu lebih hebat itu karena bisa menyatukan itu satu ya, atasan dan bawahan sekaligus itu. Oh iya.
Filosofi daster. Ya. Jadi ini istilah ini namanya juga ngobrol ya, ngobrol yang nanti bisa di gitu ya. Jadi itu karena kalau nah sekarang sebetulnya yang ingin dijadikan leader itu istilah sekarang ada juga itu influencer dan buzzer. Ada nggak yang ya, banyak dibicarakan? Leader itu sebetulnya ya, tadi yang disebut influencer itu adalah leader. Karena itu adalah kapasitas leadership itu kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi sehingga orang mau mengikuti. Ya kan? Ya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau begitu banyak cara tentu saja Anda supaya orang mau mengikuti kan gitu ya. Ya kan gitu ya? Mengikuti. Ya. Artinya kalau dalam konteks pekerjaan orang mau kita suruh ya ikhlas ya suruh mau kita kerjakan ya kan mengerjakan apa yang kita minta kita suruh kan gitu ya itu kalau di konteks kita atasan bawahan kan seperti itu ya nih jadi semua orang itu bisa begitu sehingga pada waktu Demi Moore memotong rambut lalu diikuti modelnya Demi Moore adalah leader dalam hal model rambut sama rambut. Banyak followernya, gitu kan? Kalau Wawan di KU kemudian karena bisa nyanyi, main musik, lalu banyak yang mengikuti dia, ah dia udah jadi leader dalam hal ini, ya kan? Nah maksud saya inilah kunci. Jadi bagaimana Anda mempunyai sesuatu kapasitas sesuatu supaya orang tuh mau gitu bahkan kalau perlu nggak sadar nggak ada mikir-mikir tapi mau mengikuti Anda kan gitu ya itu keren gitu ya. Bahkan tidak perlu Anda muncul kalau perlu nggak ada kata-katanya nggak ada itu tak gitu nah ini ya jadi bagaimana ini ya kan seperti itu ya influencer mempengaruhi itu kuncinya nah kalau di birokrasi seperti kita to some extent sebetulnya jadi pemimpin agak gampang. Kenapa? Karena diperlengkapi, diberi sesuatu supaya kalau nyuruh-nyuruh perintah-perintah itu gampang, itu kan? Itulah dikasih otoritas nama kewenangan, ya kan? Betul, Pak. Ya. Betul enggak? Betul, Pak. Yang dibuat jadi atasan itu punya kewenangan ini, terus bawahan begini. Ya. Nah, inilah yang disebut position leader. Leader karena dia punya posisi. Ya, dia bisa mempengaruhi orang, menyuruh orang, orang mau tunduk hanya karena dia posisi punya kewenangan. Apalagi kalau punya kewenangan atau kekuasaan menghukum, wah jangan-jangan orang takut. Betul enggak? Iya, iya. Nah itu kenapa kalau di stan misalnya dengan DO, dosen dengan gampang kamu saya DO, pasti takut mereka. Iya, takut banget Pak. Nah, takut banget kan? Iya. Walaupun tidak ingin mendeo itu bisa dipakai alat iya. Supaya mau kan gitu caranya ya kan? Iya benar Pak. Iya. Pasti nurut itu. Tadi ulo kamu kalau enggak pasti nurut. Nurut. Nah itu kan itu spektrumnya alat yang digunakan untuk bisa mempengaruhi itu memang ada kreativitas tertentu yang mulai dari hal yang paling buruk sampai yang jelek kan? Kalau penjahat sudah diikuti, dia pemimpin juga. Dia membawa senjata, Anda enggak ditakut-takuti, kan gitu ya. Menakut-nakuti itu juga termasuk cara ujung ya, untuk menjadi pemimpin juga. Jangan salah, diktator itu tidak pemimpin gitu, tapi pemimpin yang diktator, kan gitu ya. Modelnya. Nah itu. Oleh karena itu, terus banyak teori kepemimpinan yang baik seperti apa, gitu kan. Nah itu. Nah ini memang banyak susah untuk didefinisikan karena juga sangat tergantung follower. Ya kan? Follower yang pemimpin yang bagus, follower itu bisa pasrah bongkoan. Itu istilahnya ya. Bahkan disuruh bunuh diri pun bunuh diri. Nah itu betul follower itu. Follower atau leader yang luar biasa. Yang mau followernya betul-betul itu. Memang itu seperti itu ya. Ya. Nah yang keberuntungan kita kalau di jabatan ini kita diberi posisi yang terus diberi kewenangan yang memungkinkan. Jadi harusnya lebih mudah kecuali ada bawahan yang memang nekat bandel. Nah, gitu kan? Ya kan?
Nah biasanya kan ada yang begitu tapi nggak banyak karena terus jadi catatan, oh ini bandel nggak mau anu gitu ya, ya sudahlah ini ya kalau syukur kalau bisa dibina, kalau nggak ya tambah sakan gitu kan ya gitu ya kira-kira. Itu tapi tentu saja tidak demikian ya, jadi tidak bisa secara otomatis tapi harus ada pembinaannya karena bisa saja. Kenapa leader itu, leader atau posisi itu dimiliki? Karena jangan-jangan yang menyebabkan masalah itu bukan si bawahan. Ya. Coba cari di YouTube atau di mana ada bos yang dianggap paling buruk, karena justru boslah yang menyebabkan kenapa pegawai malas masuk, malas ini, malas itu. Karena kelakuan si bos. Ya kan? Jadi bukan karena bawahannya yang buruk, tetapi bosnya itu yang juga perlu. Nah itulah kenapa perlu leader itu belajar juga yang namanya followership dalam konteks ini. Tapi saya sebetulnya ingin followership itu ya untuk follower gitu ya. Jadi followership itu perlu dipelajari oleh leader karena harus tahu tadi followership itu siapa. Kecenderungan orang bawah ini seperti apa. Jadi kalau mau dipengaruhi supaya apa, gitu ya. Kalau Wawan kesukaannya musik, itu ya. Kalau saya suruh ke tempat saya agak enggan, Wan, di sana ada alat musik baru tuh, Wan, kayaknya gitu ya. Gimana itu? Kalau dicoba-coba, datang dia, karena dia suka musik. Langsung datang. Dicat sekali, datang sore, datang. Itu salah satu aspek followership, tahu itu Wawan itu suka ini, gitu ya. Atau misalnya ada yang menyukai mie rebus, gitu kan. Wah, kita ada menu baru mie rebus, ini gini-gini, mau datang dia. Ya. Sama seperti orang tua mempengaruhi anak kecilnya. Anak kecilnya itu paling susah untuk dipengaruhi sebetulnya ya, kalau punya keinginan. Gitu. Nah itu kalau leader. Dan bagaimana ini berlaku? Nah ini sekali lagi ya. Ya, ini penting untuk kita. Jadi kita sekali lagi, kita itu punya. Cuman ya tetap harus hati-hati dipakai, karena tetap kita harus mengetahui suasana dan sebagainya bawahan kita. Dan kuncinya kan mereka itu manusia, itu intinya gitu loh. Orang juga gitu. Ya. Dan seseorang di suatu waktu bisa dipengaruhi keadaan ketika itu juga. Ya. Wawan mungkin sekarang walaupun ahli musik bisa saja mainnya salah-salah itu. Enggak ada yang tahu. Nah, karena tadi dari rumah dimarah-marahin istrinya gitu. Oh iya. Ya kan? Atau nggak dibikinin sarapan atau apa gitu. Jadi udah sepanjang jalan sampai di kantor nanti ketemu anak buahnya, jangan-jangan anak buahnya dikepret juga gitu kan. Oh iya benar. Nggak dibikinin sarapan. Jadi begitulah seninya ya kalau ditanya seni, dan ini menjadi perhatian kita. Nah, saya ya, di samping itu mencoba selalu memposisikan sebagai follower. Tapi bagaimana sebenarnya follower yang baik itu seharusnya menjadi bawahan. Karena dimanapun posisinya selalu ada di bawahan di satu waktu ya. Ya kan? Jadi saya harus posisi di bawahan. Dalam arti begini, saya memang punya bawahan lagi, tapi kan saya ada atasan. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Bawahan. Dan di dalam konteks kita, ini jangan salah ya, jangan-jangan orang yang penting, yang paling penting perlu kita perhatikan itu bukan pejabat, pejabatnya, tapi pelaksana. Ya, coba pelajari kalau disposisi dan disposisi balik. Ya, jadi selesaikan semua kan ke bawah. Siapa yang sesungguhnya mengerjakan? Yang menerima disposisi terakhir. Yang terakhir melaksanakan. Siapa itu? Kerjain ya. Nah, ini juga ya, sesungguhnya itu yang harus kita betul-betul bagi. Sehingga saya ya kalau dihitung betul-betul merasakan bekerja ya segala satu dengan itu ya ketika jadi pelaksana. Oh iya. Atau yang bisa setara dengan itu melaksanakan itu, karena betul-betul itu. Ya, kadang-kadang kan kita selalu dianggap bisa itu. Ya, di suatu waktu kita selalu dianggap bisa gitu.
dan tidak pernah, jangan pernah juga mengatakan sebagai pemimpin waktu disuruh, Pak nggak bisa gitu, Bu nggak bisa, nah, itu nggak boleh itu. Nah, itu ya, jadi harus selalu siap gitu, siap bagaimana, harus cari tahu get thing done walaupun jadi pelaksana. Kalau nggak tahu harus tanya ke siapa gitu ya, siapa yang bisa mengerjakan gitu ya. Jadi bukan sombong, saya bisa ya, karena hal itu sama seperti ketika saya ingin sesuatu dan mencoba ya, ingin sesuatu saya itu sebenarnya nggak bisa awalnya ya, awalnya nggak bisa, tapi waktu ditanya karena saya ingin, saya bisa, tapi nggak langsung saya kerjakan, berproses ya? Gitu. Nanya-nanya gitu Pak ya, ya boleh di anu ya, dipotong ya, sekarang boleh, ini ngobrol ya, nih. Iya iya kan ngobrol aja. Saya enggak ceramah loh ini. Iya 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 Pak. Ya, saya enggak honorer juga Pak. Ceramah, ceramah juga. Gitu. Ya, kan? Gak ada daftar. Itu ya. Dan kalau saya agak ada ceramah sedikit, ya seperti kalau saya mengatakan jangan pernah dipercaya dulu apa yang saya kerjakan dan cocok untuk saya belum tentu sama sesuai dengan kebutuhan Anda. Iya. Nah, jadi kalau Anda mengcapture satu knowledge, hati-hati gitu ya, bahwa itu adalah prinsip terus jadi kebenaran. Ya, itu ya. Jadi ini saya ingatkan tuh. Oh, ini loh sehingga perlu situasinya seperti apa. Gitu ya. Jadi model seperti betul. Yang saya kerjakan, cara saya memandang satu belum tentu cocok dengan Anda, situasi Anda. Itu yang penting. Iya, iya, iya. Nah, itulah yang disebut conditional juga. Conditional leadership juga ada. Leadership. Ya, yang tadi melihat ya, situasinya iya, seperti apa, follower atau bawahan kita seperti apa. Kalau bawahan kelihatan sedang tidak mood, ya jangan disuruh-suruh kita dulu. Risiko gitu. Perbaiki situasinya. Iya. Kan gitu? Baik. Ya kan? Iya iya benar. Nah itu kondisional. Jadi ya. Seperti itulah itu cara-cara yang sebetulnya kita harus tahu diri juga gitu. Jangan mentang-mentang juga karena punya power otoritas misalnya terlalu gampang gitu ya untuk nyuruh gitu. Nyuruh-nyuruh. Ya, apalagi untuk abuse. Ya, abuse. Ini itu ya. Pak Ses, mohon izin kita ini kan apa namanya? Lingkungan terdekat Pak Ses nih, kita mau ngobrol-ngobrol dikit oh, iya, ya, kita mau tanya nih. Sebenarnya orang yang selalu bersinggungan. Selalu bersinggungan dengan Pak Gusman Haji nih, ya. Kita panggil deh. Ya. Yang ya. Kang Asep, dengar suara saya? Dengar Mas. Masnya. Oh iya ya. Monggo. Mister Bia ada yang mau ditanyakan. Oke, kan sehari-hari Kang Asep ini bersama dengan Pak Ses ya, kira-kira ada cerita yang unik nggak sih gitu selama bareng Pak Ses gitu terkait kesehariannya gitu, monggo Kang Asep. Ya. Sehari-hari sering tapi nggak sering ketemu gitu ya, ketemunya dilewati. Ses, silakan, ayo ceritakan gitu. Waduh, monggo. Terima kasih Mas. Panikin Pak. Silakan Kang Asep. Jadi sehari-hari itu saya sebenarnya sih merasa nyaman aja sih Mas kalau di ruangan ini gitu. Karena kenapa nyaman? Ya nyaman Mas, nyaman banget. Kenapa ruangannya dingin atau apa kan macam-macam nyamannya nih? Nyamannya kenapa? Ya karena Bapak itu selalu mandiri gitu Mas, mandiri dalam segala melakukan sesuatu. Contoh. Ini kan tadi ya, Pak. Contohnya, saya nggak pernah minta air panas. Saya bawa sendiri, rebus sendiri. Oh, saya bisa suruh Asep, suruh Lukman, tapi saya nggak minta. Saya buktikan ya. Saya ini. Dan saya bahkan saya membawa kopi sendiri. Padahal di situ sebetulnya kalau saya minta ada. Gitu ya. Jadi saya ini tak kasih saya minum kopi di Sugi kalau ada rapat kan gitu Seb ya. Iya Pak. Jadi memang seperti itu Pak Mas Kopi. Nah, saya tidak mempengaruhi Seb loh ya tadi ya. Enggak. Ya. Tolong sih ya. Tolong. Jelas ada sering saya minta tolong.
Sampai-sampai untuk makan siang pun kita nggak tahu Bapak itu sudah makan siang atau belum, makan siangnya di mana gitu kan. Pernah ditanya juga itu. Enggak pernah nanya Kang Asep, enggak pernah. Nah, ini juga saya kasih tahu. Saya tahu kebingungan teman-teman, tapi mudah-mudahan tidak jadi bingung karena mungkin tidak seperti yang lain kok enggak pernah makan siang gitu kan, enggak menyuruh gitu. Ya kan? Makan siang juga kalau ada rapat kan saya ya, kita sama-sama harus ada yang lain. Gitu ya. Betul ya. Ya, coba dicek. Saya tidak meminta, hanya kalau perlu itu pun tidak selalu ya. Saya kenapa? Nah, ini saya kasih tahu bahwa makan siang bagi saya tidak wajib. Saya sudah membiasakan makan siang itu tidak wajib. Saya mengadopsi model puasa. Jadi puasa itu sahur dan berbuka di sore hari. Jadi kalau saya modif, saya ngesarapan, siang tidak perlu, tidak harus ada makan. Lalu sore saya pulang makan. Sesampai di rumah, kalau sudah langsung makan. Nah saya minum air cukup untuk siang. Tapi kalau di Sugi makan, ada makan, saya bisa makan. Oh iya iya. Gitu. Itu, jadi itu bagus apa enggak? Belum tentu bagus bagi Anda. Iya, tergantung. Ya, jangan salah ini bukan sesuatu yang hebat. Ya. Tidak selalu hebat, tapi cocok untuk saya. Gitu aja. Saya sudah jalani sehingga teman-teman bingung tuh. Iya. Ini enggak pernah minta suruh beliin makan gitu, padahal ada juga ini disediain. Soalnya ada yang, gitu kan? Ada yang tanya, Pak, itu kalau Bapak itu kesukaannya apa gitu kan? Saya juga bingung juga. Enggak tahu kan. Makan siang di mana gitu. Itu kemarin bahan pertanyaan kami. Pak, jadi bahan pertanyaan kami Pak Kapus Manaji, kira-kira makan siang tuh Bapak favoritnya apa? Mau kita bahas sebenarnya di acara ini, makanan kesukaan beliau apa? Ternyata siapa saja yang kita tanya nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang suka. Ya kan? Tapi kalau mungkin dibuat statistik, frekuensi yang saya makan baru tahu untuk kesukaan. Bahkan kalau Anda tanya di rumah pun, itu belum tentu Anda bisa menjawab. Ya kan? Apa kesukaan saya? Tapi kalau ditanya apa kesukaan masakan dari ibu saya bisa jawab karena itu beda itu. Bu, tapi ya akhirnya itu yang saya sukai juga karena ibu saya menyajikannya dan saya sangat menyukai dalam arti itu. Tapi kalau itu disajikan orang lain belum tentu saya suka. Wah, ini. Ya kan? Ya kan itu masalahnya. Jadi tidak untuk disebut makanannya tidak bisa. Kenapa itu saya sukai? Karena ibu saya sendiri yang masak dan masakannya sangat tidak ada tandingannya. Gitu aja saya. Dan belum pernah menemukan di tempat lain yang seenak ibu saya memasak. Dan kalau ini ibu saya tahu dulu kalau saya pulang kampung dia langsung tuh. Karena saya tahu jadi apa yang saya sukai ibu saya. Nah, kalau di tempat lain, saya tidak bisa mengatakan. Nah, kalau saya misalnya pergi, jalan gitu, saya mencoba kalau makan, seandainya saya harus makan, itu kira-kira yang saya bisa makan, tetapi yang jarang ada di rumah. Itu aja apa pedomannya. Konsepnya simpel, Pak. Yang tapi jarang ada di rumah ya. Tapi benar konsepnya. Ya, kan? Di rumah makan di rumah aja. Makan di rumah aja. Bu Heni ngecat nih, Pak. Bapak lumayan suka pedes katanya, Pak ya. Oh, kalau itu sangat. Saya tidak hanya pedes, tapi sangat. Kalau bisa kalau itu boleh ditanya di rumah karena saksi di rumah. Jadi kalau itu, kalau rasanya hari tidak ada pedes-pedesnya itu seperti belum makan. Iya. Jadi saya kalau makan cukup, misalnya gini, rasa pedas itu cukup menarik bagi saya. Saya cukup apa di rumah makan apa nih? Gorengin tempe saja sama sambal yang pedas, cukup kan? Iya. Simpel kan ya? Simple. Ah itu. Kang Asep, besok kasih aja nasi putih. Sambel sama sambel ya, tempe. Cukup. Ya cukup saya makan. Itu saya makan. Tapi sambelnya yang tentu saja ya karena gini juga. Ya sebetulnya kalau sambel ya akan lebih baik gini juga kalau itu. Jadi kalau tempe atau apa sejenisnya dengan cabai rawitnya gitu ya. Cabai rawit ya.
Ya, cabai rawit. Cabai rawit, tapi terutama yang hijau itu. Yang ya. Jangan yang merah. Kalau ya. Merah itu enggak enak, pedas, tapi enggak enak untuk saya, ya, saya makan. Tapi hijau itu walaupun sudah agak kuning gitu, jadi itu makan. Jadi saya berani itu. Bahkan untuk Taliwang yang di Bintaro pernah disugi, saya ada itu diberi nomor 1 sampai 7. Saya pilih 6. Level tingkat pedasnya. Levelnya. Belum pedas, belum pedas ya. Belum pedas ya. Iya benar, ini benar. Ya. Tapi salah. Ini kan lumayan. Lumayan. Padahal suka banget. Banget padahal nah. Pedasnya harus banget gitu. Ya. Terus nih. Rendang suka enggak ya? Suka kalau pedas. Kalau pedas nah. Ya. Ya. Jadi nah, kalau ditanya rendang, rendang saya bisa makan karena itu juga makan yang bisa saya makan, tapi tidak jadi harus rendang. Kesukaan saya dan rendang tidak ya ya. Kalau Anda menyuguhi saya rendang pedas atau enggak pedas, saya makan karena saya bisa makan, gitu ya. Tidak apalah ya, namanya juga disuguhi ya enggak? Iya, betul, Pak. Cuman kalau saya yang enggak betul-betul enggak doyan atau enggak, saya harus mohon maaf, saya tidak makan yang ini. Okay. Saya menarik dengan rebus air dan bikin kopi sendiri, Pak. Iya. Yeah. Itu kenapa sih alasannya, Pak? Ses itu nyeduh sendiri, nuang sendiri, bikin kopi sendiri, padahal kan tinggal masa saya kopi hitam gitu datang nah, gitu loh. Ya. Itu kan? Yeah. Itu saya pertama begini. Ya, yang mulai paling ujung. Jangan, saya tidak hanya di kantor, di rumah pun kopi saya bikin sendiri. Wah, luar biasa. Nah, ini. Anda boleh ke rumah saya punya ada yang dengan mesin, yang itu dengan batu itu ada punya dua gitu ya. Saya suka mencoba. Dan ada beberapa tempat kopi. Jadi yang saya seduh sendiri, saya buat sendiri, bahkan ini saya harus mengetahui, saya senang sekali membuatkan. Anak saya saja yang mulai muncul, saya buatkan. Ya. Besok namu ah. Ya gitu ya. Barista ternyata. Saya buatkan, jadi saya membuat sendiri dari dulu. Istri saya memang saya larang untuk membuatkan, pertama belum tentu cocok nanti. Kedua, istri memang nggak harus disuruh-suruh bikin kopi. Iya. Ya, ini yang lagi-lagi yang atau istri-istri itu, memang istri disuruh-suruh bikin kopi. Nah ini ya. Iya. Ya istri itu kan untuk bersenang-senang bersama gitu ya, jangan disuruh-suruh lah, kasihan. Woi. Tepuk tangan Pak Ses di sini banyak yang suruh. Itu ya. Iya. Itu kan suruh-suruh lah itu ya, bikin aja sendiri gitu. Itu jadi. Tidak, saya tidak ingin menyuruh-nyuruh gitu ya, minta dibuatin, karena buat sendiri aja enak gitu ya, hanya minta tolong kalau misalnya pinjem cangkir, kalau perlu pinjem cangkir gitu kan. Nah nanti kalau habis pakai cangkir, ya saya memang tidak mencuci sendiri kalau saya pinjem cangkir itu, tapi kalau cangkir ini cangkir saya bawa sendiri, apalagi ini tidak saya minta suruh cucikan, saya cuci sendiri. Ya, ini saya cuci sendiri. Kalau yang cangkir ini, saya simpan sendiri. Nah, mulai besok memang alat-alat ini saya terpaksa bawa pulang lagi, ya kan? Karena belum tentu terpakai, karena nggak perlu ya. Pak, pernyataan Bapak tadi memicu banyak chat Pak di chat Zoom Pak. Mulai dari Bu Heni, Bapak itu pada dasarnya sweet banget sama Ibu. Terus ada yang nimpalin Pak, keren Pak, jangan nyuruh-nyuruh istri. Kemudian iya. Di chat. Istri itu bukan untuk disusuruh, tapi untuk diajak bersenang-senang. Iya dong, gitu loh. Gitu lah. Iya dong. Gitu. Walaupun kadang-kadang ya, kadang-kadang gini, kadang-kadang itu ya secara nggak sadar, nggak sengaja itu omongan kita mungkin agak tinggi dikit, Pak, walaupun tidak dimaksudkan tinggi. Tidak seperti itu. Nah ini saya selalu kalau ketemu Ibu, kalau saya rapat dengan teman-teman, saya katakan, yang namanya istri sekarang itu ya istri modern kan. Tujuannya adalah untuk hidup bersama, membangun keluarga, itu yang penting. Ya, itu pertama. Kedua, suami tidak harus yang lebih unggul dalam arti banyak segi. Contoh misalnya, kalau istri yang perempuan itu lebih mempunyai peluang untuk maju dalam jabatan, dalam karir, harus terus dibantu, didorong malah. Didorong. Jangan dihambat, jangan kayak di sinetron itu.
Ya, ya kan? Cuma di sinetron, Pak. Ya kan? Ya kan? Itu kan lagi-lagi ya, banyak yang gitu. Ada yang sudah tidak ngasih nafkah, rupiah, dan lain-lain. Menjadikan menderita, menyiksa lagi, gitu kan? Aduh. Emang anak siapa, orang siapa itu? Hah? Ini para laki-laki ya? Loh, para laki-laki. Ya kan cuma meneruskan. Fungsi istri mungkin tetap sama, tapi caranya yang beda. Sama seperti kita menyelenggarakan pelatihan ini. Gitu ya. Contohnya misalnya, mungkin fungsinya tetap sama. Jadi mereka tetap menyadari. Misalnya gini, bahwa makanan harus tersedia di rumah untuk seluruh keluarga, ya, tidak suami, tidak diri sendiri, apalagi anak, gitu ya, harus. Tapi tidak harus istri yang memasak. Berat ini. Jadi istri nggak harus ahli memasak, ingat ya. Ingat itu ya. Tapi istri tahu kapan masakan yang enak itu harus ada. Di mana dapatnya? Nah, itu keahlian yang lain. Ya kan? Ngerti gak itu ya? Ini yang saya katakan. Ini udah jangan suruh masak. Ya, ini mungkin beda. Yang punya aliran lain kan beda. Harus di rumah, harus itu ya kan? Ngurus anak-anak, harus bahkan harus punya keahlian memasak yang hebat. Enggak, sekarang terlalu banyak ya. Biar aja dikerjakan orang lain. Ya, tapi istri tetap tahu kemana harus mendapatkan masakan. Itu yang namanya betul-betul berkeahlian manajerial. Oh, get iya. Thing latihan, done. Latihan tuh kayak gitu juga. Iya. Ya kan? Get thing done through other people. Itu asli awal-awalnya namanya manajemen. Jadi lebih ahli. Jadi punya kalian menjadi bagaimana sesuatu itu terlaksana, tercapai melalui orang lain. Tidak harus dengan diri sendiri. Yang mengerjakan langsung. Hebat kan? Iya. Itu sama seperti kenapa saya harus sekolah gratis. Pertama karena memang enggak punya banyak uang, enggak punya uang malah. Dan menurut saya kalau yang punya uang ya pantas sajalah bisa sekolah pintar, sukses kan? Betul enggak? Betul, Pak. Tapi kalau enggak punya uang bisa sekolah berhasil, kan lebih hebat. Lebih hebat. Lebih hebat. Kan gitu ya. Ya, di situ. Dan ini itu kenapa misalnya perusahaan itu utang itu bisa lebih baik. Kalau Anda bisa sukses berhasil tanpa modal sendiri dan bisa memanfaatkan resources dari manapun tempat lain walaupun bukan milik Anda tetapi bukan Anda untuk mencurangi, kan hebat. Iya benar. Itu manajerial luar biasa. Betapa efisiennya hidup ini kan? Anda nggak perlu punya sendiri, tapi bisa memanfaatkan. Nah, itu yang seharusnya di Republik Indonesia ini. Di Republik Indonesia itu, jangankan begitu. Punya saja nggak bisa memanfaatkan, membeli manfaat. Apalagi nggak punya. Nah, itu kalau masalahnya di kita. Ya? Ya? Punya saja, menguasai tidak membeli manfaat. Apalagi tidak punya. Nah, di kita nih. Padahal harus baliknya, kita tidak harus memiliki, tetapi bisa beroleh manfaatnya. Luar biasa. Ya? Ya. Nah, tentu saja bukan kalau istri kan harus tetap dimiliki, bukan. Oh iya, bukan konteks itu, Pak. Ini bukan beda lain. Beda kan. Iya. Beda. Ya. Salah gitu ya. Nah, apa lagi? Iya, ini di chat kayaknya banyak pendukungnya, Pak Ses, terutama dari ibu-ibu ini, Pak. Ah iya, ibu-ibu saya dukung. Saya memang benar itu begitu. Jadi saya ini istri-istri nggak sabar lagi, istri-istri yang sudah bekerja, ya, bekerja. Jangan mengira bekerja itu untuk istri pasti yang nama istri, apalagi sudah berkeluarga punya anak, jangan salah, pasti dia mikir anaknya, mikir keluarganya. Ya. Walaupun kalau sebagai laki-laki juga harus tahu gitu. Kalau perempuan istri tetap harus berposisi uangmu uangku, uangku uangku kan gitu. Nah, betul. Ya, kan? Itu betul, Pak. Anda harus menyadari itu sebagai laki-laki, tapi kalau istri Anda begitu, itu harus Anda terima. Memang harusnya begitu. Dari Aceh, Pak, ada yang ngechat begini, Pak. Jauh sebelum Reno Barak bawain tasnya Sahrini, Bapak udah kayak gitu loh. Kalau jalan dibawain, di pesawat tasnya dipangkuin. Kalau jalan pasti ditungguin. Itu ternyata begitu, Bapak ya, sama Ibu, Pak ya.
Iya. Jadi saya terus terang aja, itu kan sebetulnya begini ya. Sebetulnya kalau itu kenapa mungkin teman-teman termasuk Asep dan sebagainya sering bingung. Kalau saya harus keluar kota. Pak, ditemani dengan siapa? Saya rasa kan nggak perlu. Ya. Nggak perlu. Karena saya tahu, karena kalau ada yang menemui saya itu berarti ngurusi saya. Iya. Iya. Itu mau ngurusi saya, itu bukan tradisi yang mau saya gunakan. Dan seandainya mereka ikut, saya suruh ikut, itu bukan untuk mengurusi saya. Jangan-jangan malah saya yang mengurusi, gitu ya. Ya kan? Itu, kalau saya gitu. Bukan untuk mengurusi, karena gini. Ya, biar ikutlah jalan-jalan dengan saya. Tapi bukan untuk mengurusi saya. Nah, itu ya. Bukan untuk mengurusi saya. Mari kita urus bareng-bareng, gitu. Jadi saya juga enggak, dan apa untungnya seperti ini ya, untungnya seperti ini. Jangan tuh menjadi habit kita, kebiasaan, apa menjadi value kita yang terus kita bawa. Mentang, saya bisa begitu kan karena saya penjabat. Seandainya kita lakukan, ya kan? Ya. Itu karena jabatan saya, bukan karena Kosman Haji. Nah, itulah yang menurut dugaan saya salah satu, kenapa ketika orang pensiun, mau pensiun dah panik, karena terus nggak bisa ada layanan-layanan seperti itu, ya kan? Langsung derajat turun sepertinya. Itu yang bikin. Ya kan? Iya. Itu. Betul, luar biasa. Nah di situ, jadi saya itu bagian dari saya. Jadi saya tidak mau, saya menjadi orang biasa saja. Jadi orang biar bingung nggak apa-apa gitu ya. Jadi biasa saja. Bahkan kalau teman-teman dulu BDK, udah nggak usah kamu antar, saya pokoknya ada supir jalan. Ya kan, Wan? Gitu. Wan, kebetulan waktu kepala BDK, saya ke sana dia nggak ada, itu aja. Iya. Tapi nggak masalah gitu kan? Itu ada yang masalah kan kadang-kadang orang yang begitu. Kenapa kepala BDK tidak menjemput saya, tidak menyambut saya? Ada yang begitu. Ya kan? Nah mudah-mudahan teman-teman BDK itu tidak pernah mengalami itu dengan saya, gitu aja. Ya. Jadi ya, kalau ya. Misalnya Pak ada ini, udah nggak usah kamu antar, kamu udah ke sana, nggak usah jemput juga nggak perlu kok. Antar juga nggak perlu, yang penting ada yang antar, kalau memang antar saya pinjam mobilnya atau diantar dengan supir, selesai. Ya, betul. Jadi ada cerita waktu pas Pak Kus ke Pontianak, saya ada Pak, nemuin sebentar ya Pak, cuman setelah. Iya, terus pergi ya kan? Nah, pergi. Saya harus ke TVRI waktu itu. Iya. Iya, benar. Ya, jadi Pak Kus tak tinggal di bandara. Waduh. Tapi dan itu tidak jadi apapun bagi saya, itu enggak ada masalah karena Anda melaksanakan tugas juga, pekerjaan juga. Iya. Pekerjaan Anda tidak melayani saya apalagi hanya antar jemput. Ya. Wah, saya kalau menempatkan kepala BDK begitu itu sebetulnya merendahkan kalau menurut saya ya. Ya, walaupun kepala BDK dengan senang hati. Dengan senang hati dan mudah-mudahan itu memang ketulusan untuk orang ya. Ya kan? Jangan sampai di ini Pak Ses ini, nanti saya bisa dimutasi. Nah, repot lagi tuh. Ya kan? Itu. Enggak itu, oh ini saya bisa nanti, enggak begitu, saya enggak pernah punya itu, ini nothing personal kalau yang soal-soal begitu ya. Karena bagi saya, selama bekerja dan hubungan pekerjaan dan orang itu juga punya hubungan otoritas, saya tidak akan pernah, bahkan misalnya atasan saya memarahi saya, itu saya tidak akan, saya harus bersyukur atasan saya mau memarahi saya karena berarti menunjukkan kesalahan saya. Ya kan? Dan saya juga yakin atasan semacam ini tidak membawa itu ke dalam hatinya. Ya kan? Kan kita bisa menyampaikan bahwa ini kesalahan, ya harus diakui kalau memang salah. Ya, ya kan gitu? Enteng kan? Enteng kan? Enteng. Justru kalau dimarahin atau di ini, kita punya kesempatan kedua gitu untuk memperbaiki gitu sih. Itu Bin. Iya, iya. Jadi kalau di situ dimarahin biasa aja. Iya. Nah, ini benar nih yang disampaikan Bu Eni di situ. Kita itu hanya berat dengan cangkir itu dari pom itu. Itu betul-betul Simon Sinek, itu salah seorang
juga penulis untuk leadership ya, people. Jadi diceritakan kan dia mengalami dua kali menghadiri sesuatu ketika dia apa seseorang itu menjadi apa, sehingga dijemput, dilayani segala macam gitu ya. Ya semuanya tersedia gitu, tapi begitu hadir kedua kalinya sudah hanya biasa, ya nggak ada yang melayani. Begitu tanya di mana kopinya, di pojok sana, nah gitu ya, ambil sendiri. Itu ya, ini semua sharing yang tadi di post Bu Heni itu sangat betul. Jadi kenapa itu ada? Itu hanya karena jabatan Anda. Sudah jujur aja lah, jabatan Anda. Saya bisa pakai mobil dinas dan sebagainya, itu karena jabatan saya. Udah. Nah, apakah yang begitu juga langsung dihabis-habisin sebagai tambahan mumpung? Nah, kan mumpung gitu. Enggak. Mumpung dapat jatah mobil dinas, ya udah pakai. Untuk keperluan pribadi pun pakai. Ya kan? Nah, saya bersyukur yang begitu-begitu saya upayakan hindari. Itu. Ini hal semacam ini sangat sederhana. Ini karena apa? Bagi saya itu. Jadi kalau saya nanti pensiun pun lebih enak gitu kan. Saya enggak merasa ada apa-apa gitu. Ya kan? Bahkan saya katakan tadi seandainya saya nanti di hire jadi mandor cleaning service, kalau saya memang masih punya kemampuan, saya terima itu. Di BPPK, kalau memang saya masih belum, ya tidak ada masalah, ya kan? Gitu kan? Nggak ada masalah itu. Nggak usah jadi WI, nggak usah jadi pengajar itu. Saya kalau anu itu kan, ya kan? Dan saya tidak merasa lalu jatuh harga diri saya, nggak apa-apa. Karena teman-teman saya juga sekitar-sekitar itu kok dari dulu gitu ya. Nah itu. Oke ya, terus apa lagi Pak? Ya, ini kita mau buka kesempatan dulu ke teman-teman Pak. Kali aja. Iya. Nah, sampai semua yang mau nanya langsung, tidak lewat chat. Gitu, kan? Tapi gini, nanti kalau yang chat ada yang perlu di apa? Di ini mana ada juga itu, ya kan? 2-3 hari lagi, saya kan nggak mungkin kamu undang gitu masalahnya kan? Diundang. Ini sudah ada permintaan dari audience Pak, dari Sobat Zoomer minta dibikin Pak Kus sesi 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Itu nanti diundang Pak. Diundang. Kemudian gimana? Silakan kalau mau chat atau mau nanya langsung juga boleh ya? Nanya langsung. Ada yang mau nanya langsung, silakan. Hidupin mic-nya terus bertanya. Sobat Zoomer, silakan dinyalain mic-nya dan tanya. Gak usah malu ya, gak usah malu. Orang saya juga terus gak bisa apa-apa juga kok, tenang aja. Aduh, malah jadi. Walaupun gini ya, jangan salah ya. Saya kalau memikirkan satu dan anu sesuatu itu sering terjadi, itu aja yang saya takut. Ini. Silakan. Oke, teman-teman silakan. Nyalain mic-nya dan silakan langsung bertanya. Halo, silakan. Enggak usah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Batu. Assalamualaikum Bapak. Siti Pak. Yang mana ini? Kan enggak kelihatan. Iya, Bapak. Saya di KU, Bapak. Di KU. Iya. Oh, Siti. Iya, Bapak. Ah, Siti yang dari STAN. Saya tahu Siti ya. Gimana Siti? Siap. Iya, Pak. Suatu kesempatan yang sangat berharga saya untuk hari ini bisa menghadiri acara Ngopi Hitam. Kebetulan di sini mungkin saya sebagai apa namanya pelaksana yang pimpinan pertama saya itu adalah Pak Gusman Aji, sehingga banyak hal yang saya dapat, baik itu wejangan, pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat. Yang paling mengena bagi saya dari kepemimpinan Bapak selama di STAN itu adalah Bapak low profile banget, Bapak sangat sederhana, sering banget mengkritisi kita apabila kita misalnya ngumpul kemudian makan-makan, Bapak sering kadang-kadang tercetus ini setiap ngumpul makan seperti itu. Jadi kadang-kadang itu jadi ini ke kami juga Bapak, jadi apa?
jadi perhatian ke kami gitu. Kemudian Bapak juga tidak apa senangnya itu kalau menu makanan kalau bisa yang bisa gampang menggunakan sendok dan garpu sehingga tidak perlu menggunakan tangan sehingga kesannya mungkin table manner-nya jadi kelihatan jelek seperti itu. Kemudian apa namanya? Saya juga menyaksikan sendiri Bapak itu sangat low profile banget sampai-sampai kendaraan untuk apa mobil dinas itu tidak digunakan oleh keluarga. Jadi beberapa kali supir Bapak itu menyampaikan Bapak itu tidak mau kalau keluarga Bapak menggunakan fasilitas mobil seperti itu. Jadi banyak hal yang saya salah satunya tadi ya Pak low profile banget. Jadi Bapak tidak apa namanya memperlihatkan sesuatu yang mungkin kalau itu diterapkan saat ini itu sangat bermanfaat banget. Dan mohon maaf ya Bapak dari dulu sering mengingatkan kalau penilaian ya Bapak. Saya mohon maaf apabila kalau ada penilaian saya selalu mengingatkan Bapak, Pak penilaian Pak seperti itu. Terima kasih Bapak, sehat selalu Bapak. Gimana, Lan? Saya tanggapi. Ya, silakan langsung, Pak. Terima kasih Mbak Siti ya. Mbak Siti ini memang dari awal dari pesan. Saya berterima kasih karena Mbak Siti waktu itu background-nya hukum ya, dan saya senang sekali bergabung waktu itu dengan Stan dan kita memang perlu ya itu dan saya menikmati sekali karena saya senang sekali karena apa? Ketika itu ada banyak pegawai baru yang background-nya memang sesuai kita ya, harapkan dan memang menjadi variasi yang bukan Stan karena saya ingin mendapatkan juga sebetulnya pengalaman-pengalaman mereka ketika kuliah gitu ya yang bisa kemudian bagaimana ini di STAN gitu ya. Itu sebetulnya dulu dan pasti begini, yang pertama begini. Sebetulnya begini ya yang soal ngumpul makan gitu ya. Gini, itu sebetulnya saya hanya ingin menunjukkan sebetulnya kita itu sebetulnya makin sejahtera. Ya mungkin Mbak Siti ini karena Ritonga gitu ya, saya Jawa gitu ya. Ya, jadi kalau di Jawa itu ada dulu petuah itu, kita itu praktis nggak boleh pergi kemana-mana, jauh itu nggak boleh kemana-mana, ya kan? Nah, kata-kata yang keluar adalah, wes ngumpul nggak mangan nggak mangan, nanti makan atau nggak, yang penting ngumpul aja, ya kan gitu ya? Nah, setelah seiring dengan kemakmuran itu terbalik, kita bisa menunjukkan setiap kumpul kita bisa makan, ya kan? Ya, gitu ya. Walaupun memang untuk hal tertentu lah, ya ini kok ngemakan aja apa-apa makan gitu ya, sebetulnya gitu ya. Tapi sebetulnya itulah pertanda bahwa kita ini dan apalagi di kita ini kan dulu kan selalu ada ini rapat itu ada konsumsi rapat, gitu kan pasti kan? Ya kalau ada kan sayang nggak dibelanjakan gitu ya. Kalau sekarang kan nggak boleh nih, nggak ada lagi tuh, ya. Ya. Di situ ya. Dan gini Mbak Siti juga ini, saya itu ternyata salah juga, saya dikira low profile. Padahal nggak ada saya yang saya low kan. Ya saya profil saya begitu, gitulah maksudnya. jadi apa gitu. Kalau menurut saya itu bukan karena saya punya apa standar tinggi lalu saya coba perlihatkan lebih rendah pencitraan. Bukan, karena memang saya begitu ya, memang begitu. Jadi saya betul-betul tidak pada intinya melarang bagaimana keluarga ikut memakai aset negara. Ya, aset negara. Kalaupun dia mau menikmati, itu ketika saya ada. Jadi kalau misalnya istri saya atau apa, mau saya ke Banteng, dia ke kantor, ya saya nggak sabar ikut. Ya, boleh itu, numpang aja. Saya sangat membatasi ya, kecuali ada yang dia kalau untuk urusan keluarga ya. Bahkan untuk urusan dharma wanita saja yang banyak kebanyakan itu, saya sangat membatasi. Dan beruntung, istri saya tahu hal itu, keluarga tahu saya itu. Jadi justru ikut menjaga itu. Ada dharma wanita di Banteng misalnya, saya nggak suruh sopir siapa di sini untuk nganter. Kecuali ada pekerjaannya yang berat yang harus bawa dan sebagainya. Dia bisa bawa naik taksi.
Ya kan? Sangat boleh dihitung berapa kalaupun itu ya. Karena saya memang melarang. Ya. Dan kalau kalau satu kali memakai gitu misalnya atau ikut saya bilang, "Yuk, ya, siapa yang mau ikut korupsi?" gitu. Saya bilang begitu karena memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi. Siapa yang mau? Iya, ngeri juga. Ya kan? Saya harus apa knowledge itu sebagai ini semacam penyalahgunaan korupsi. Itu ya kecil-kecil itu. Korupsi yang dimaklumi orang gitu ya. Sekarang kan dimaklumi itu. Dan menjadi salah kaprah akhirnya orang semau-maunya gitu. Kalau perlu ada urusan apa-apa, udahlah serahkan ke Kabag TU, nanti kan diberesin. Apa pesan saya kepada teman-teman di keuangan? Jangan terlalu, jangan mulai hentikan akrobat-akrobat. Dan saya adalah ses yang mungkin banyakkan orang dianggap pelit untuk soal itu. Ya, karena banyak, apalagi nih yang orang-orang lama, mantan-mantan termasuk yang lebih situ, kalau kadang-kadang memerlukan apa gitu ya. Ya, saya terus terang saya dipinjemin bis saja, itu gak takut. Nyaset negara, kok saya izinkan dipakai untuk gitu ya, itu saya takut. Sehingga suatu kali ada yang meminjam, ya udahlah, ini saya tidak berani mengizinkan. Tapi bagaimana kalau saya sumbang saja? Gitu kan? Ya, ya. Karena saya tidak berani itu mengizinkan pemanfaatan aset negara. Walaupun di tempat lain sangat biasa. Sangat biasa. Nah karena dulu saya termasuk waktu membuat kode etik BBPK, itu salah satu poin yang saya usulkan begitu. Ya. Untuk aset ini yang karena apa? Menurut saya bagian yang paling berat susah itu ada di sini karena begitu itu melekat di jabatan kita seolah itu jadi semuanya pribadi, itu ya pribadi. Coba bayangin aja kalau misalnya mobil itu saya bawa ke rumah lalu saya bahkan untuk menghadiri pengantin ke pengantin misalnya ya. Yang bayar bensin siapa? Yang bayar bensin? Apakah uang saya sendiri? Pakaian umum biasanya, Pak. Ya kan? Iya benar, Pak. Ya, ini hanya undangan ke perkawinan. Kalau menurut saya perkawinan adalah ke pribadi, bukan dinas. Ya. Nah, sehingga saya kalau saya ke kawinan itu pas begitu tuh karena gini, pas hari Minggu, ya. Di acara hari keuangan saya di sana mampir karena ada pegawai kita pengantin sudah lewat gitu. Itu salah satu yang saya catat itu bahwa ini sebetulnya kepentingan walaupun pegawai kita yang jadi pengantin kunjungan saya ini adalah kepentingan pribadi. Saya catat itu sebagai memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi kalau satu waktu dipermasalahkan, saya akan siap. Karena saya tahu, saya sadar itu. Pak, ini dulu Bapak pernah banyak gitu kan, gitu. Cek ke supirnya, benar Pak? Iya, memang benar. Ya. Nah, itu ya. Itu komen Mbak Siti. Jadi low profile itu bukan karena saya mencoba merendahkan. Memang ya begitu itu saya gitu. Jadi nggak perlu di... Nggak, ya mungkin orang lain, karena ada standar atau biasa melihat sesuatunya tidak seperti itu, maka saya dikira low profile. Ya. Ya. Itu baru satu nih. Mungkin yang lain biar ada kesempatan. Nah ini kopi hitamnya udah keluar tuh. Ya. Nah. Bisa nggak dikirim lewat gelombang itu, Pak? Kopinya ini kopi Aceh, Pak. Tadi waktu dia main. Terima kasih, Mbak Siti ya. Jadi saya kira kalau soal penilaian-penilaian itu memang otonomi lah ya, otonomi sesuai dengan itu ya. Jadi nggak bisa kita paksa itu otonomi masing-masing dan punya pertimbangan gitu ya. Dan saya kira tidak ada yang didasari karena kebencian, ketidaksukaan gitu ya. Karena memang ada hal-hal yang apa yang memang seperti itu. Jadi saya pun tidak begitu. Saya harus selalu menggunakan keadilan gitu ya. Asas keadilannya itu ada menilai. Ya walaupun tadi saya dibilang killer atau apa saya harus adil gitu.
Jadi kalau orang saya tanya waktu jan komprehensif ada saksinya kanan kiri nggak ngomong aja nggak masa dapat nilai kan nggak mungkin. Iya ya, tidak adil namanya itu. Ya tidak adil. Iya ya, betul Pak. Itu kan itu ketidakadilan, saya memperlakukan ketidakadilan maka gitu ya. Lain lagi kalau memang orang perlu dibantu ya itu lain lagi suasana lain gitu ya. Padahal kalau misalnya ya ini dulu kalau tahu. Asal jawab, ngomong, mau ngomong saja, itu kan ada alasan memberi nilai. Oh, iya. Gitu kan? Gitu kan? Ada alasan untuk memberi nilai. Kadang-kadang orang itu bukan karena nggak bisa menjawab, karena ada suasana yang mungkin dia menyebabkan dia tidak menjawab. Gitu. Ada kalanya kan gitu ya. Oke, ada lagi, Wan. Langsung silakan. Izin, Pak. Dari Pekanbaru, Pak. Mas, Ega juga ini pertama kali di San, ini sebelum Mbak Siti. Angkatan ya, pertama Pak. Kurang lebih nih, kalau nggak salah ya, yang di San yang... Ya, silakan ya. Silakan. Iya, Pak. Yuk. Izin bertanya nih, Pak. Saya tertarik tadi terkait dengan leadership yang Bapak bilang. Cuman bahasa Indonesia saya nilainya dulu jelek, Pak. Jadi kurang ini dari bahasa Indonesia nih. Ya, karena itu belajar bahasa Inggris enggak? Padahal saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik, makin baik, itu karena juga belajar bahasa Inggris. Diajari menganalisis ya, waktu itu bahasa Inggris. Mana subjek, predikat, kayak gitu ya. Mana clause dan sebagainya yang kemudian itu. Ini ya. Pak, saya mau nanya nih Pak, terkait dengan leadership. Ini leadership kan sebenarnya luas Pak ya. Ya. Nah ini kalau tadi Bapak bilang kan ada position leader ini karena memang kita dikasih posisi. Ini kan kalau kita di PNS kan berjenjang Pak. Ya. Eselon 1, menteri, eselon 1, eselon 2, eselon 3. Nah terkadang kita di lapangan ya kalau di lapangan itu kan biasanya ada risk taker Pak. Ini lebih banyak ke conditional leaders mungkin ya. Apalagi teman-teman di BC ya. Termasuk kita juga di BDK Pak. Nah ini gini Pak. Waktu saya kuliah dulu, ada guru besar bilang, profesor sih, kalau omongan profesor itu bisa dijadikan landasan teori, Pak. Nah, termasuk sebenarnya leader juga. Nah, makanya itu yang terngiang terus di kepala saya, Pak. Jadi, kadang-kadang apa yang leader katakan, itulah saya anggap sebagai satu teori dan pembenaran. Nah gini Pak, saya bawa ke lingkup BPPK, ini fenomena juga nih terjadi. Kadang-kadang kita sudah rapim Pak, itu dihadiri Pak Kaban, Bapak sendiri, para kapus diklat, direktur TAN. Nah kita menyepakati sesuatu di situ dan ada mungkin notulanya. Hanya saja, saat kita mau eksekusi di bawah, tingkat apa namanya, di level eselon 3, eselon 4, di situ masih ribut lagi Pak. Nah biasanya kan gini, keputusan ini bisa jadi harus segera dieksekusi, apalagi masa COVID gini lah. Ya ini kan biasanya aturan nanti nyusul lah. Kalau saya sih gitu Pak, model-model eksekutor, hanya begitu kita sampaikan di eselon 4, eselon 4 tertahan Pak, belum ada juklak-juknisnya. Saya bilang, kalau sudah diputuskan di rapim itu harusnya sudah menjadi aturan juga. Gitu Pak, jadi ini mungkin yang komitmen ya. Komitmen pimpinan, tapi di level bawah mereka biasanya tidak mau mengambil risiko, Pak. Nah ini gimana nih Pak, pandangan Pak Ses nih, karena ini biasanya akan terjadi terus, Pak. Itu Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih juga. Dan ini fenomena umum di kita. Ya karena memang ada case-case ya yang mengambil risiko itu betul-betul berisiko. Itu yang memang harus diakui. Sehingga orang yang bukan risk taker akan selalu begitu. Pengamanannya itu akan didahulukan. Oh, belum ada itu juknisnya, belum ada juklanya. Dan memang gini, kadang-kadang di kita ini, itu sangat, itu begitu, itu legalitas itu, formalitas legalitas itu masih sangat kental. Ya, gitu ya. Jadi, seperti itu. Jadi memang ada kalanya kita perlu mengambil keputusan, berani ambil risiko, itu ya. Walaupun tetap harus terukur. Ya. Jangan lupa, kenapa misalnya ada perbu untuk COVID?
karena itu salah satu yang dikhawatirkan. Dulu kayak gitu ngomong-ngomong ini semua oke, tapi di lain waktu dianggap salah, ya kan? Diusut sebagai ini sebagai itu, apalagi kalau ditunggangi kepentingan dan kebencian, itu yang terjadi, ya. Tapi begini, kalau kalau saya begitu, kalau memang ada pertimbangan, tetap kita sebagai apa ini di birokrasi itu tetap menjunjung tinggi upholding rule law itu ya. Kita adalah man of the rule gitu. Jadi orang yang betul-betul itu ya. Itu kita enggak mau itu. Formalitas itu sangat dibuat. Itu kenapa saya jangankan gitu. Saya juga gitu. Kenapa ini harus dibuat Pak peraturannya dulu kan gitu ya. Dan itu menjadi bagian kita kan, dan itu juga tidak bisa disalahkan. Memang gitu ya. Jadi bagusnya begitu ada kesepakatan mengenai sesuatu ya, yang kemudian itu memang memerlukan payung-payung hukum, memang harus ditindaklanjuti. Harusnya kan gitu. Kalau mau apa ya, aman dan sebagainya. Nah, ya kan gitu. Hanya saja kadang-kadang gitu. Dan ini enggak masalah. Jadi gitu ya. Tapi orang tertentu menganggap enggak bisa ini, Pak. Gitu ya. Dengan berbagai tentu saja apakah betul itu karena alasan legalitas dan risiko seperti itu, atau karena memang juga tidak mau mengerjakan, itu bisa aja. Ya. Tapi memang itu, dan kita akan menghadapi itu. Tidak salah pemimpin yang berani mengambil risiko, atasan mengambil risiko, tapi tentu saja harus terukur, jangan juga gitu ya. Jadi misalnya ya, misalnya kalau kejadian, kalau kita kan jelas, kalau ke bawah tidak ada, kan harus kita ke atasan lagi, gitu kan? Iya kan? Dari kita ke atasan lagi gitu. Jadi itu hanya apakah waktu dan sebagainya mungkin ya, kalau memang dianggap seperti itu nggak ada apa-apa, nggak masalah, karena itu faktanya begitu. Dan sekarang kita selalu menanyakan itu. Ya teman-teman, saya selalu dapat laporan mana itu ketentuannya kan gitu ya, selalu itu. Kita belum betul-betul berani menggunakan logik kita. Ya, logik kita itu. Dan itu memang tidak bisa, karena memang ada kasus ketika itu diambil ternyata dipersalahkan. Ya kan gitu ya? Ya, kalau di suatu situasi saya, ya memang hitungan saya harus betul-betul berhitung. Ambil, tidak ambil, gitu. Bisa juga keputusannya tidak ambil dan harus dibawa ke level-level tertentu. Kan itu harus ya. Kalau saya kan sekarang begitu, teman-teman gitu ya, kita bawa, kita diskusikan dengan Pak Kaban misalnya untuk hal tertentu. Segala sesuatu harus ini kayaknya perlu, walaupun hanya sekedar menginformasikan, sehingga kalau nanti ada hal-hal yang dianggap salah, gitu kan, ada saksinya bahwa kesalahan itu bukan kesalahan karena niat jahat dan sebagainya, bahwa tetap dinyatakan salah, ya memang kita harus ambil risiko itu, karena kita sudah berani ambil risiko gitu. Tapi kita harus membentengi dengan kesaksian-kesaksian penting yang menunjukkan bahwa itu bukan karena kejahatan kita. Ya, walaupun dalam hal tertentu bisa saja dianggap karena itu, wah kita agak bodoh gitu misalnya ya. Ya, jadi di situ. Dan saya kira ini tidak monopoli, bukan baru di hampir semua tempat di lingkungan kita, karena formalitas legalitas itu masih sangat di andalkan ya, harus itu. Nah itu makanya saya juga menyadari itu sehingga kadang-kadang tidak bisa juga menyalahkan, karena dengan begitu harus ditindaklanjuti dengan ya aturan-aturan yang diperlukan ya, aturan yang diperlukan. Tapi keberanian untuk mengambil risiko juga tidak boleh dilarang. Hanya bagaimana betul-betul mempertimbangkan sebaik-baiknya kan gitu ya. Kita itu semuanya kan ya kita harus bisa mempertimbangkan, menghitung dengan baik ya. Harus itu. Tidak ngawur, itulah yang penting, tidak ngawur, tidak karena berani gitu ya, nekat gitu ya. Nekat itu nekat dalam hal tentu ada diperlukan, karena kondisi tentu memang ada nekat, dengan hitungan apapun kita memang harus nekat. Itu ya, itu jawaban saya. Dan itu saya kira teman-teman yang lain perlu, dan kalau keadaan seperti itu terjadi dan memang dirasa berupa ini perlu ada ini ya, harus disampaikan supaya segera ditindaklanjuti gitu ya.
gitu. Jadi Pak, ini perlu ada aturan ini perlu diubah. Dan itu memang juga dilakukan ya. Saya beri contoh nih, sesuatu gini ya. Misalnya begini, yang terjadi ini soal COVID. Misalnya di ketentuan itu adalah pegawai mana yang bisa ditanggung ini itu, gitu kan? Iya, iya. Ya kan? Dan ternyata yang kejadian adalah pegawai yang tidak masuk di situ. Padahal udah ini harus dibantu nih, gimana cara masuk? Ya supaya bisa membantu diamankan dengan mengamandemen, mengubah aturan, mau nggak mau kan? Gitu, diubah dan bisa dilakukan. Nah, hal ini kan perlu dilakukan. Boleh, artinya kita bisa terima. Karena apa? Perubahan-perubahan ini diperlukan bukan karena untuk mengambil keuntungan dari situ kan, karena kita perlu ya lalu diubah gitu supaya kita dapat manfaat dari situ kan, nggak begitu ya kan? Itu contoh tadi ya, contoh. Dan ini mungkin perlu bagi kita semua lah, saya juga akan mengatakan begitu, Pak, ini ada begini-begini, sebaiknya gimana Pak ya kalau di ini kan gitu. Itu saya lakukan, saya juga tidak mau konyol gitu ya, dan saya minta pertimbangan sana sini itu. Saya minta pertimbangan sana sini gitu, sambil gimana gitu, dan tinggal saya sendiri kemudian terakhir ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Ada lagi? Di chat, Pak. Izin, Pak. Izin? Di chat ya. Sebentar saya harus anu dulu lihat. Bacakan aja, Pak. Saya bacakan. Jadi ya. Di chat dari ini tadi ada yang izin, Pak. Gimana? Siapa? Saya. Putri, Pak. Ah, itu yang ini dulu deh sebelum yang dibacakan, karena yang walaupun mungkin lebih belakangan daripada yang chat. Saya chat terus, Pak, dari tadi, Pak. Oh, ya udah, Putri, silakan, Putri. Ya, baik, terima kasih Pak Kusman Haji, Pak Wawan, Mas Cobin, Bapak Ibu se-BPPK ya. Sebetulnya tadi kan sudah apa ya, dari cerita yang disampaikan oleh Bapak, kemudian testimoni beberapa teman di BPPK gitu ya, tadi Mbak Siti, kemudian di chat tuh rame gengstan gitu ya, yang udah di set ban juga kayak Mbak Nina. Profil Bapak yang demikian gitu ya, Bapak tidak apa ya, tidak menyebut bahwa itu low profile, tapi memang ya profilnya seperti ini gitu ya, Pak ya. Profil Bapak yang seperti itu gitu, kalau saya mungkin dengan bahasa saya bersahaja gitu, Pak ya. Nah, itu saya yang penasaran, Pak, ingin tahu banget. Sebetulnya apa sih, Pak, yang mendrive Bapak untuk apa ya berperilaku demikian gitu, Pak? Padahal Bapak kan sebagai seorang Pak ya pejabat pimpinan tinggi gitu, Pak ya, di BPPK gitu, yang ya sudah disediakan fasilitas gitu, kendaraan dinas segala macam, tapi lebih memilih untuk ya pakai kendaraan sendiri, kemudian menyetir sendiri gitu, Pak ya. Saya beberapa kali lihat Bapak dengan kendaraan Bapak gitu. Kemudian tadi nyeduh kopi dengan teko plastik, Pak, itu mengingatkan saya ke zaman saya kos-kosan, Pak. Nyeduh air di itu gitu. Sebetulnya apa yang mendrive Bapak apa namanya dengan perilaku tersebut gitu. Tadi sih sempat ada clue fairness ya, Pak ya, keadilan gitu ya. Nah, selain fairness tadi, keadilan, mungkin Bapak bisa ceritakan lagi sebetulnya apa sih kenapa seorang Pak Kusman Haji, Pak Ses ini seperti ini gitu ya, dan bagaimana bisa konsisten, Pak? Pasti kan tadi Pak Ega menyampaikan mengambil keputusan yang beresiko segala macam, dan bahkan mungkin ketika mendeo mahasiswa gitu, Pak ya, apa ya, pasti ada konflik batin gitu ya, apakah keputusan yang diambil itu sudah benar gitu ya. Karena saya sendiri mengalami ketika diteror mahasiswa gitu, diteror orang tuanya, saya ketika saya bertahan dengan nilai seperti itu, kadang apa saya lebay ya gitu ya, apakah harusnya dibantu dan seterusnya. Nah, itu kegalauan-kegalauan seperti itu apakah Bapak mengalami, kemudian bagaimana untuk apa ya meredam itu kembali, Pak, meyakinkan bahwa inilah keputusan yang terbaik. Mungkin itu, Pak, terima kasih. Terima kasih, Putri. Sebetulnya ringkasannya dua pertanyaan ya. Itu dua hal, dua isu. Satu mengenai low profile dan dua mengenai pengambilan keputusan yang seperti itu ya, yang ada tekanan-tekanan ya. Ya. Yang pertama apa yang mendrive? Saya terus terang saja juga sering mencari ya. Kali ini saya waktu Wawan mengbubi saya, wah ini kalau pertanyaannya susah gitu. Saya gimana ya? Masa saya ngarang gitu ya?
Ya kan? Susah sekali saya ngarang kalau harus jalan ngarang gitu ya. Dan memang begini, saya tuh kadang-kadang bicara apa yang mendrive. Karena memang, jangan gini, kalau saya katakan, itu mungkin kebiasaan saya dari dulu begitu. Dan kalau mau ditelusur, jangan-jangan itulah yang karena dulu dari saya orang yang miskin, dari keluarga yang nggak ada, terus mengalami perjalanan, dan lama-lama saya pikirkan, Kak, dulu itu merasa tidak menderita ya, gitu ya. Saya itu merasa tidak menderita, bayangin aja dulu. Waktu nyaris tidak sekolah, baru diberitahu kalau ada sekolah gratis, saya mencoba gitu ya. Saya dulu tidak mikir juga ya, sekolahnya gratis, tapi kan perlu makan gitu ya. Saya itu dulu nggak kepikir. Ya, nggak kepikir, sudah sana sini mau sekolah, nggak ada yang bisa menyanggupi ngasih biaya gitu, nggak ada. Terus, tapi saya pengen sekolah gitu, tiba-tiba ada teman yang memberitahu, ya ada sekolah gratis loh. Padahal hanya dibilang gratis. Waktu itu tidak pikir, wah ini sekolah yang cocok untuk saya. Pada waktu saya coba, gimana cara nanti makan ya itu ya. Tapi ternyata ya dilalui, ya jangan tanya ketika itu seperti apa yang namanya makan gitu ya. Saya nggak mau menceritakan gitu ya. Dia makan, tapi kok bisa ya waktu itu gimana gitu ya. Dan gitu ya. Jadi mungkin itu begitu. Dan lalu itu kemudian begini, menjadi bagian yang melekat gitu ya. Jadi memang ya sekarang ini saya juga sangat bersyukur ke Pak Kepala itu selalu kalau kita akhirnya kita akan sampai juga pada waktunya nanti ya. Gitu. Jadi pada waktunya kita juga kembali dan tidak perlu bapak-bapak. Kita jalani tugas dan sebagainya sebaik-baiknya. Dan itu selalu saya catat itu Pak Kaban yang sekarang, Pak Rio selalu mengatakan berulang kali hal itu, dan itu memang benar ya. Dan saya bersyukur karena saya memang, ya memang begitulah gitu ya namanya itu. Kalau sudah usia 60 ya harus pensiun, sudah mau apa lagi. Ya. Dan kalau yang mendrive saya mungkin itu bisa karena satu berjalan, tapi kalau menurut saya memang saya dari dulu begitu, saya tuh merasa gimana ya, yang begitu, dan saya ketika itu tidak berjalan, karena gini, awalnya begini, dua kali kejadian, tapi salah satu kejadian gini, ini kemarin saya ceritakan juga di KNPK, ini salah satu pesan ibu saya gitu ya, pesan ibu saya, almarhumah, saya pernah protes sama ibu saya. Bukan protes, saya bertanya sesungguhnya, kenapa sih? Karena ada kakak sepupu saya, ya, kalau ada keperluan ke saya, ke rumah saya itu nggak pernah yang namanya mau masuk rumah, masuk aja nggak mau. Ya, di kampung itu rumah saya memang di pinggir jalan gitu. Tapi kalau kakak sepupu saya itu datang, entah perlu apa, nyari bapak saya atau ketika itu saya kecil, dia itu bawa sepedanya yang bagus itu, karena bagus, karena saya nggak punya, keluarga saya nggak punya, gitu ya. Ya, bagus, jelek aja nggak punya, bagus. Dia datang, gitu. Dia nggak pernah turun dari sepeda itu. Dia berhenti, kaki berhenti, terus kakinya manjat di pagar rumah yang berupa tanaman itu, kayu, gitu ya. Dari agak jauh itu, dia manggil atau gitu. Ya, saya kecil lama-lama itu pernah nanya ibu saya, kenapa sih saya manggil mas? Mas ini kalau kesini nggak pernah mau masuk. Ya sebelumnya ada kejadian yang tidak ada hubungan itu saya itu. Kemudian ibu saya mengatakan gini, saya tahu bahwa saya dikira bahwa artinya kita itu tidak dihargai. Ya gitu kan? Kita itu memang tidak dihargai. Tapi ibu saya berpesannya begini, wes nggak apa-apa gitu ya, gitu ya nggak apa-apa, intinya gini ya nggak apa-apa, orang itu boleh mengejek kita atau merendahkan kita, nggak apa-apa kalau itu alasannya karena kita miskin ya, miskin dalam arti karena memang kita kategorinya itu miskin, tapi kamu tidak boleh dihinakan hanya karena kelakuanmu buruk. Ya, itu yang kemudian terus saya bawa terus belakang dulu. Jadi ya perlulah menghargai orang gitu ya. Dan seandainya apa sih kita ini kan gitu, orang-orang juga gitu loh, siapa saja gitu.
dan dengan kesadaran bahwa jabatan atau apa, walaupun ada orang yang mati-matian ingin meraih jabatan itu, untungnya saya tidak harus demikian gitu. Saya hanya perlu kerja sebaik-baiknya, kemudian atasan melihat saya bahwa saya pantas atau tidak, kan gitu. Coba kita kalau di situ mau jadi apa, kan agak susah gitu kalau itu. Hanya di situ. Sehingga tidak ada yang membuat saya, membentuk saya untuk gitu. Seperti gitu. Jadi memang ya demikian gitu. Jadi saya tidak merasa merendahkan profil misalnya supaya dianggap ini itu. Enggak gitu. Karena saya punya prinsip seperti itu ya. Prinsipnya seperti itu. Orang harus dihargai dengan pengalaman seperti itu, memang makin perlu gitu. Orang harus yang namanya harta kan nggak tahu. Jadi ibu saya itu kadang-kadang udahlah harus segar gitu. Kan orang nggak tahu kita makan apa enggak gitu. Di rumah kan nggak tahu. Gitu ya. Tapi kelakuanmu di luar, itu orang tahu gitu. Kalau kamu dengan orang lain kelakuanmu buruk, orang lain tahu. Gitu. Nah itu yang kemudian terus-menerus menempa saya dan terus lihat gitu. Yang terus membekali saya, ya, membekali saya dengan perbedaan, dan tidak ada sampai sekarang. Saya kira kita, saya tidak memanfaatkan lah terlalu itu. Ya. Saya juga meminta teman-teman untuk itu, walaupun tidak mudah, sehingga saya tahu bagaimana ya di masa lalu hal-hal itu biasa terjadi. Orang menceritakan ke saya dan saya tidak mau seperti itu, gitu misalnya ya. Nah kalau yang kedua, karena ini nanti bisa dielaborasi banyak sekali ya, banyak sulit ya. Ini tentang hidup, ini memang tentang hidup. Yang kedua mengenai tekanan. Tekanan ada. Ya, tapi memang tadi ya, yang penting pertama Anda yakin Anda adil. Anda memberi nilai seperti ini, itu memang karena begitu kinerjanya. Bukan karena Anda benci, tidak suka sama orang itu, dan seterusnya. Itu aja, cek itu. Ya, cek itu. Bukan tidak ada orang yang itu, orang datang ke saya, orang tuanya nangis-nangis juga gitu, tapi ya mohon maaf. Apalagi kalau kejadiannya seperti nyontek gitu ya, nah itu nggak ada, udah nggak ada pertimbangan apapun kan. Ya, datang boleh nangis gitu. Nah, kalau misalnya yang namanya membantu harus profesional gitu ya, itulah kenapa suatu kali kan, kalau yang pernah ikut rapat, jadi ada mahasiswa yang karena kekurangan kebutuhannya, ya karena dia menjadi andalan keluarga, terus dia mencari nafkah lain dengan tidak masuk kuliah. Sehingga ketidakhadirannya tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat. Yang ya, kita kan nggak boleh ujian. Nah, itu ada dosen yang tahu mengenai itu, dan memang kan bagus ini, jadi membantu begitu. Nah, menurut saya bagus membantunya, tapi salah tempat. Gitu. Mestinya jangan membantunya, jangan mengizinkan, membiarkan mereka bolos untuk cari nafkah. Kalau urusannya ekonomi, harusnya kan mereka tetap disuruh kuliah, kita bantu. Kita kasih dia uang, gitu misalnya, atau kita kumpulkan, kan gitu caranya. Sehingga saya dengan alasan apapun, walaupun dia miskin, dia bagus, saya tidak mau, tidak memberikan izin untuk, atau membenarkan cari tetap DO. Ya, dan itu saya bertanggung jawabkan, gitu. Ya kan, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan datang, tapi cek aja itu, gitu ya. Jadi cek bahwa saya sudah mengerjakan betul, dan itu memang betul-betul ya, kan menilai itu gampang, kan bisa diperbandingkan dengan yang lain. Jadi saya kalau mewawancara orang kan gampang, nggak usah gitu. Saya mewawancara orang dengan lainnya, bandingkan aja, gitu. Ngasih nilainya yang penting ini lebih tinggi daripada yang ini, kan gitu. Ketahuan gitu. Ya, jadi itu kalau tekanan. Dan saya kira tetap jalankan, tapi pertimbangan gitu. Yang penting bukan karena Anda benci dan sebagainya, karena itu yang biasanya menjadi sumber ketidakadilan. Anda sudah bias gitu aja. Jaga itu. Ya, termasuk dengan pegawai kita gitu. Pegawai kita boleh nakal, boleh apa, tapi
seringkali tidak boleh juga itu hal-hal tentu mempengaruhi judgement kita, gitu ya. Judgement kita. Itu ya. Ya. Kan? Yes. Mas, ada lagi? Masih 15-10 menit? Ya. Ada satu pertanyaan dari chat. Alhamdulillah, dari Joko Kisworo. Selama Bapak berkarir di BPPK kan sudah sangat sering Bapak bekerja sama dengan staf-staf yang berbeda generasi termasuk generasi milenial. Bagaimana cara Bapak menyiasati perbedaan generasi ini supaya tujuan organisasi bisa tercapai? Apakah Bapak memiliki pesan-pesan khusus untuk pegawai generasi milenial? Gitu Pak, terima kasih. Saya mungkin pesan saya malah sebaliknya, jangan-jangan ya. Harus kita terima, milenial itu something gitu yang memang jangan-jangan dia sudah mempunyai, kita yang harus belajar dari mereka. Kita harus beri kesempatan mereka, gitu ya. Itu ya, untuk milenial. Jadi gunakan betul-betul, karena Anda sudah dilabeli tertentu, dan itu harus Anda buktikan, gitu aja kalau menurut saya. Nah, secara kebetulan begini. Pegawai milenial, karena anak saya juga golongannya milenial, gitu. Jadi saya diuntungkan, gitu. Punya pengalaman, anak yang juga milenial, gitu. Kelakuannya juga tahu saya. Gitu. Ya. Walaupun ini bisa seringkali kan beda nih, yang satu ini karena menggunakan ukuran lama dan kalau menurut saya yang belum mulai menyesuaikan, belum mencoba memahami itu yang orang-orang tua. Ya, orang-orang tua. Walaupun begini milenial juga tadi pertimbangan-pertimbangan disiplin itu kan sama sebetulnya, yang baik kan gitu ya, sama gitu. Tapi saya kira milenial tidak berulah kalau menurut saya ya. Nggak ada ulah-ulah apa. Dan sekarang toh banyak juga istilah-istilah yang kita pakai gitu kan untuk acara. Nah, kita pakai. Bagaimana ini mengoptimalkan mereka dengan baik. Kan gitu tugasnya si orang-orang tua ini. Iya, betul. Ya, karena apa? Mau milenial mau enggak, kalau memang di dalam organisasi ada ketentuan, kan semuanya ikut juga. Saya tidak melihat ya, yang disebut milenial itu juga lalu tidak mengikuti aturan gitu. Saya kira enggak loh, enggak ada loh. Dan jangan-jangan saya melihat mereka ini yang lebih kelihatan gitu ya. Ada semangatnya tampak gitu ya. Jadi ya semangat-semangat ini kalau pesan itu gunakan, dan label-label yang sudah walaupun dianggap beda itu enggak apa-apa, tapi harus ditunjukkan kontribusi yang memang sama gitu ya. Ya, dan mungkin orang-orang tua ini mulailah memahami ya. Memahami dan sebenarnya jangan gampang itu. Jadi bahkan gini ya, mungkin untuk ukuran-ukuran lama itu dianggap enggak bagus. Kalau saya ya, saya nggak sakit hati ada pegawai saya nggak usah selamat pagi itu bagus, tapi enggak juga nggak apa-apa, nggak usah tersinggung. Nggak usah salah ya. Ya, jadi ketemu saya nggak usah munduk munggung, nggak perlu tuh. Saya itu lebih senang seperti nggak dikenal malah nggak diketahui, lebih baik itu. Ya kan? Kan ada yang merasa tersinggung nih, ini nggak ngerti aturan ini, kan? Siapa yang nggak ngerti aturan? Ya kan? Ya. Ini gitu ya, ini saya ya. Jadi tapi tetap aja yang namanya kontribusi. Ya. Nah, yang penting itu perlu terus ya diberitahu yang kita expect dari mereka itu apa sesungguhnya. Ya kan, sebetulnya ini kan yang sering itu. Anda itu sebetulnya diharapkan dari apa dan sebagainya gitu. Jangan gampang menghakimi, menyalahkan kan gitu ya. Saya menikmati aja yang begitu tuh, menikmati ngobrolnya itu nggak ada masalah, nggak usah. Ada rasa ini rasa itu gitu kan, itu yang bikin enak kayak ngobrol begini. Ngobrol santai pak. Ngobrol begini. Tapi ingat ya, ini juga begini ya, ini kan Anda dengan saya, nanti jangan orang lain perlakukan kayak saya ya. Siapa? Ya, Anda sudah minta tuh, enggak Pak Kusma Haji kan begitu, ya jangan begitu. Jangan begitu, orang itu beda tuh, jangan saya ya, pesan saya ya. Jadi kayak begitu, kan gitu, ah itu salah itu, ya. Jangan itu. Nanti tetap harus lihat ya, apa gitu ya. Ini tetap ya, karena tidak semua seperti itu, ya. Tidak semua seperti itu, ya. Itu aja. Jadi intinya kan gitu ya.
Ada lagi, sedikit lagi, 2-3 menit. Ayo, satu lagi terakhir yang sudah nyalakan mic, silakan. Siapa itu? Pak Harmonis kah? Harmonis. Harmonis nanya, nanti bisa nanya sendiri sini. Apa coba? Mau melaporkan ini, apa nih? Saya mau tanya, malam sebelahnya ada pasir untuk apa ini? Ayo Pak Harmonis, kalau mau biar yang lain tahu atau memberi penilaian gitu. Ya kalau Harmonis masalah ledek-ledek aja. Kan? Kalau aku sama Bapak hanya satu kalimat saya. Yang saya kenal Bapak ini memang betul-betul integritas lah, itu aja yang saya lihat. Evident, efisien, itu aja lah. Efisien. Nah, kata-kata saya sudah masuk di hati Harmonis, gimana? Manfaat benar, efisien. Nah itu kan gitu ya. Betul Pak. Oke. Itu. Dan Harmonis juga ingat ya, akrobatnya jangan ya. Pak. Iya kan, harus aman itu. Pak. Iya. Itu. Jadi itu ya. Siap. Oke. Pak. Jadi kalau dengan teman-teman sih nggak ada ya, Harmonis ya, kita kan ya nganu aja juga gitu kan. Ada lagi kan? Oke. Saya kira kayaknya sih mungkin ada, cuma waktu juga waktunya, ya. Waktunya. Ya. 120 menit. Ini episode terlama ya? Episode terlama. Dan ya. Ya. Sesuai yang dikatakan oleh Pak Kus di awal. Pak Kusman sih selalu bilang, ya, takutnya apa yang dipikirkan terjadi. Dan ini terjadi karena di awal Pak Kusman aja bilang, ini nanti sampai jam 12 ya. Jadi kejadian. Ya. Padahal kita ini 60 menit bersama ngobrolnya. Ini 120 menit ya, luar biasa. Saya nggak tahu ya, nanti harmonisasi yang berikutnya kan jam 1 ya. Tapi kalau ya karena ada yang merasa perlu sudah harus sholat ya monggo saja sholat. Tapi kalau masih ada yang ya ganjel dan ini masih benar enggak gitu, boleh juga di 1-2 saya tetap boleh nih sampai ya kalau mau boleh sampai 12 lewat dikit lah, enggak apa-apa. Ini ya, lewat dikit. Iya. Pertama kali kita apa kalau ada yang masih penasaran, ada yang kurang gitu ya. Teman-teman yang lain siapa? Ada lagi enggak? Ayo, monggo. Monggo, boleh. Waktunya masih ada. Ini ada ini Pak Boy Asar. Terima kasih Pak share pengalaman dan video teman-teman hanya gitu di komen nanti. Ayo. Ini si Boy ini karena ini masih di bawah saya yang harus jadi mentornya ini. Mentornya ini. Menyalakan mic sepertinya. Bapak membuka kenangan lama Bapak dengan Pak Boy. Ya, Bu Eni, Pak Boy itu waktu di Gelapin waktu Bu Eni ya? Iya. Nyaris saya, pokoknya saya tidak mau. Berkesan, Pak. Sangat berkesan, Pak. Makasih, Pak. Ya, jalan terus, berjalan terus, Boy, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, berjalan terus. Semangat. Satu, Bu Eni. Bu Eni, mau gak? Ya. Gimana Bu Eni? Bu Eni memberi closing statement atau membuat kesimpulan? Di sini nanti closingnya yang dua ini Bapak biasanya tugasnya Pak Wawan dan Mas Cobin kalau untuk closing. Kalau saya mungkin special statement aja ya Bapak. Jadi barangkali teman-teman yang kebetulan hadir di ngopi bareng Pak Kusman Naji hari ini belum banyak yang tahu kalau saya itu mentinya Pak Kus. Jadi terus terang sebenarnya menti sepanjang hidup kalau saya dengan Pak Kus dimulai dari saya menjadi eselon 4 Pak Kus waktu di Bina Program. Meskipun itu tidak lama dan justru waktu saya satu ruangan dengan Pak Kus saya enggak terlalu kenal dengan Pak Kus karena sebentar. Kemudian waktu itu Bapak itu sosok yang kalau saya boleh bilang beda jauh ya dengan sosok Bapak yang sekarang. Kalau Bapak sekarang
itu ya pokoknya beda lah. Nah, saya kenal baik dengan Bapak justru mulai saya di OTL. Kita banyak melewati malam-malam panjang berdua dengan Pak Kus, tapi Bapak di rumah, saya di rumah saya juga di rumah sendiri juga gitu. Jadi banyak waktu itu masih mencoba untuk memproses transformasi kelembagaan STAN untuk menjadi PKN, dan itu benar-benar perjalanan yang sangat panjang, dan sepanjang itu pula yang saya lalui dengan Pak Usman Haji. Alhamdulillah bisa dilalui, saya kemudian ke bagian kepegawaian, ketemu lagi dengan Pak Kus karena saya harus memproses pengangkatan dosen. Setelah di kepegawaian, kemudian pindah ke Balai Diklat PIM, mungkin itu masa yang agak jeda, saya tidak terlalu banyak berinteraksi secara langsung, meskipun kalau Bapak kunjungan ke Jogja pasti, ataupun ke Magelang, ya ada saja yang kemudian bisa diobrolkan lah dengan Bapak. Sampai kemudian saya ke Pusdiklat KU dan saya benar-benar menjadi mentinya Bapak. Karena saya menjadi eselon 2 pertama yang diangkat melalui jalur talent dan memang harus ada mentornya, dan mengingat mentor untuk kepala badan yang selalu berganti-ganti itu agak riskan untuk dilalui, sehingga kemudian meskipun tidak resmi, tapi saya benar-benar meminta secara khusus Pak Kus untuk menjadi mentor saya. Jadi Pak Kus pada kesempatan ini mungkin kurang lebih ada 2 tahun ya Bapak, semenjak saya diangkat sebagai Kepala Pusdiklat. Kalau dilihat dari jumlah harinya, barangkali itu waktu yang panjang. Tapi kalau dilihat dari seberapa banyak yang kemudian saya masih harus belajar dari Bapak, waktu 2 tahun rasanya masih sangat belum cukup untuk kemudian saya bisa nantinya menjadi seperti Bapak. Dari sisi kearifannya, kebijaksanaannya, banyak hal yang tadi mungkin teman-teman juga sudah tuliskan di chat ataupun yang disampaikan langsung pada Bapak, dan itu sangat tidak mungkin kalau kemudian bisa saya kuasai hanya dalam waktu 2 tahun, meskipun pada prinsipnya saya jalan bersama dengan Bapak sudah lebih lama dari itu, tapi intensif dengan Bapak hanya ya kurang lebih 2 tahun ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, karena jujur teman-teman mungkin saya agak lebay, tapi ini beneran ya, kalau saya bilang Bapak itu shoulder to cry on saya. Karena saya nggak perlu cerita masa sulitnya seperti apa, tapi di setiap masa sulit saya ada Bapak di sana. Jadi oke Bu, terima kasih ini. Saya atas itunya ya Bu ini. Jadi dan ya saya harus jujur juga, memang sebetulnya masih ada PR saya ya. Sesungguhnya ada PR saya yang waktu secara hitungan waktu itu kemarin harusnya, dan ini untuk teman-teman ya, saya punya PR, nggak usah sampaikan, yang sebenarnya hitungan waktu itu harusnya paling nggak 1-2 hal atau itu bisa ya, tapi dengan kemudian ada COVID dan sebagainya ternyata itu yang menyebabkan ya, dan mudah-mudahan nanti tetap ya di kesempatan lain nanti itu PR itu akan dengan terselesaikan sendiri. Dan Bu Eni, saya kira secara khusus Bu Eni ya, saya bukan apa-apa ya, saya bagian dari yang memang tadi ya soal hubungan mental itu memang ya terus terang saja sampai sekarang mungkin masih ada, sehingga teman-teman mungkin Pak gak ada yang lain gitu ya. Ya, jadi kalau banyak sekali, karena bukan apa-apa, saya juga tidak bisa relay yang menurut saya gitu ya Bu Eni ya. Jadi
ke depan ini masih ada, dan sebetulnya ada hal yang bagi saya memang harusnya kemarin bisa selesai, tapi ada yang belum bisa selesai, dan saya tidak tahu ke depan, mudah-mudahan masih itu ya, Bu Eni. Betul, disampaikan Bu Eni, kita itu mulai dari bina program, dan Bu Eni, saya waktu di bina program itu betul-betul belajar, itu saya betul-betul belajar itu dari situ ya, belajar di situ. Jadi, saya kira walaupun tidak lama gitu ya, kita, dan saya sejak itulah ya Bu Eni ya, sejak di bina program itulah, saya mempunyai sesuatu, catatan-catatan yang tidak usah saya sebutkan di sini, yang kemudian saya harus ini, gitu ya, ada beberapa ya. Kemudian setelah di Sekban nambah juga, itu walaupun tadi, kayaknya masih ada yang belum ya, beberapa bisa gitu ya. Dan mudah-mudahan Bu Eni masih bisa terus lah gitu ya. Ya, terima kasih Bu Eni. Saya tidak tahu di masa sulit apa saya ada gitu ya. Tapi memang kadang-kadang timing momentum itu seperti itu ya, seperti itu. Selamat Bu Eni. Saya juga nanti untuk teman-teman yang lain, walaupun masih ada sehari, besok kan ada. Saya khawatir besok ada hal semacam ini, karena bisa ada town hall dan lebih melibatkan banyak orang nih. Jangan-jangan nanti kalau saya harus bicara, jangan-jangan ini aja rekamannya diputar ulang gitu ya. Diputar ulang gitu ya. Benny, terus Bapak maju terus, bersemangat, dan sepertinya tanda-tanda apa ya, kebangunan dan kemajuan BPPK ke depan memang harus diletakkan gitu ya, diletakkan ya ini. Dan khusus nih, kenapa Wawan juga harus di KU, ini sudah bagian yang tidak terpisahkan dan teman-teman lain ya. Gitu. Saya kira itu, tapi kalau masih ada silakan. Kalau anu oke, okay. Bu Eni tadi tidak menutup, tidak menyimpulkan, tapi masih boleh satu kalau memang silakan satu. Dua. Kalau enggak, kalau sudah bosan ya enggak apa-apa gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ini di chat juga ngopi hitam kali ini benar-benar spesial dan sangat memorable. Ya, memang luar biasa sekali, dan seperti acara ngopi hitam biasa-biasanya gitu ya, ada beberapa hal terakhir yang namanya closing remark gitu, Mister ya. Untuk biasanya yang nanya adalah Sobat Zoomer, ini saya nanya ke Pak Kus, kira-kira ada hal terakhir, bukan hal terakhir ya, misalnya, closing remark dari acara ini saja, acara ini closing remark dari acara bincang-bincang kita, kira-kira apa, monggo. Acara-acara semacam ini, jujur saja, saya waktu diberitahu, saya nggak tahu kok ada acara ini ya. Sehingga saya bukan menolak, ini kok waktunya susah banget gitu, walaupun tadi, ini pas banget nih, kalau nanti sore juga nggak ada nih, dua hari ini habis gitu. Jadi, terima kasih gitu ya, dan acara begini ini penting gitu ya, ini penting ya. Walaupun memang begini, memang ini saya nggak tahu nih, kalau di catatan ini kan ada 126, itu cukup banyak ya, sangat bagus. Ya kalau di TV saya nggak tahu ya, apa ada acara mirip hitam putih gitu ya. Ya, acara kayak begini penting ini, dan memang begini, ya. Supaya kita anu ya, jadi jangan nunggu juga orang kayak saya mau pensiun baru ada aja bincang-bincang. Ya. Ya, jadi ya. Kita perlu membuat forum seperti ini, dan kita ingin juga melihat misalnya apakah itu eselon 2 atau siapa di suasana seperti ini gitu loh ya. Iya ya. Ya kan? Supaya teman-teman juga bisa belajar dan sekaligus mengetahui orang ini seperti apa gitu, supaya nanti juga gitu, jangan memperlakukan orang itu kayak saya gitu misalnya gitu ya. Ya kan, itu bahaya karena saya mengalami kayak anak saya menganggap
di rumah orang itu sama seperti di rumahnya. Ya, di rumahnya. Sehingga suatu kali kesalahan, dia dimarahin oleh orang yang punya rumah itu, dia nanya melongo. Kenapa? Kenapa saya dia bingung kenapa saya dimarahi, saya salah apa, gitu kan? Hanya karena apa yang bisa dikerjakan di rumahnya sendiri, nggak bisa dikerjakan di situ, dan dia melakukan itu, dan orang itu tidak boleh, gitu misalnya ya. Dia dimarahin, gitu, tapi dia melongo aja, nggak ngerti, terus dia cerita, kok saya dimarahin tadi, gitu. Ya, sehingga saya harus meneliti, mengorek, terus apa tadi yang kamu lakukan, ngapain aja, gitu, oh, mungkin ini. Ya, sehingga saya bisa ngajari, oh, kalau di rumah ini, bisa, teman-temanmu pun bisa, gitu, tapi di rumah om itu atau siapa, itu nggak bisa, gitu, jadi mulai itu. Ya, jadi sangat bagus acara ini, ya. Tadi juga bagus juga itu kan topiknya bisa diubah-ubah, tapi sebetulnya platformnya kurang lebih sama, gitu ya. Gitu ya, dan mungkin tidak ada salahnya juga lebih bebas dalam arti, ya, kita untuk mencoba bagaimana interaksi ini lebih cair, lebih bebas, gitu ya. Walaupun memang perlu sekali lagi, ada tata cara mungkin perlu di disclaimer, mohon maaf kalau nanti misalnya ada yang nggak benar, itu biasa ya, basa-basi biasa tapi perlu. Gitu ya. Tapi kalau bisa memang dieksplor yang lebih cair, lebih gitu ya. Untuk sebetulnya apa? Kita itu belajar orang, bukan karena kita ingin menilai orang itu bagus, baik, tidak. Karena kita akan terus berinteraksi dengan orang itu. Sehingga kita tahu kita harus bersikap seperti apa kalau dengan orang itu. Ya, maksud saya tadi, pesannya kan, Pak Kusmanaji kan gitu, kenapa Bapak tidak? Ya salah kamu, gitu kan? Gitu loh. Ya. Jadi, even Bu Heni mungkin beda. Ya kan? Tapi perbedaan itu yang menarik kekayaan kita, tidak boleh memang tidak boleh bersamakan. Tujuannya sama, gitu, bisa sama, gitu. Ya, itu jadi acara ini tetap jalan terus, apalagi ini kan episode ke berapa itu 15 ya? 15, Pak. 15. Ya, 15 ya. 16, Pak. 16. Ya. 15. Jadi memang kan begitu ya. Ini kita membicarakan sesungguhnya hal-hal malah bagus sekali. Kenapa? Kita nggak membicarakan hal-hal pelajaran atau anu kita, tapi ya gitu ya. Itu loh kata-kata hidup tambah manfaat. Iya, betul. Ya kan? Kata-kata hidup tambah manfaatnya itu tidak hanya di kantor, di rumah pribadi gitu ya. Ya, walaupun nanti istri-istri juga jangan dalam di rumah. Istri kan nggak perlu disuruh-suruh bikin kopi, gitu kan? Nggak bisa begitu, ya. Yeah. Ya kan? Tapi kalau misalnya nanti ada suami bilang, wah, istri itu memang nggak perlu gitu, kayak gini-gini. Ya disepakati, gitu ya. Jadi terima kasih. Ada karena malah ada istri yang malah merasa terhina, tidak terpakai, justru karena nggak disuruh bikin kopi kan? Wah, ini sudah nggak. Ya. Anu ya, saya sudah nggak digunakan, nggak perlu lagi ya. Saya bisa begitu, ya kan? Gitu, ya. Tapi pendapat ini juga nggak boleh diambil istri. Waduh, enak bener nih jadi istri gitu. Bukan begitu kan? Enak sekali sebetulnya bukan begitu ya. Karena apa? Kita itu bisa mendapat fungsi masing-masing. Bagaimana memperoleh hasil yang paling optimal untuk siapa? Untuk keluarga. Ya untuk keluarga. Gitu. Jadi siapa yang punya peluang paling baik untuk membuat keluarga ini lebih baik harus diupayakan bersama, gitu ya. Ini juga para suami, gitu ya, sering yang punya istri, gitu. Ya, karena takut istrinya lebih hebat, dipandang hebat, itu lalu bagaimana caranya, gitu ya. Karena di sinetron itu makin banyak yang model begini nih, cerita kayak begini. Ya kan? Sinetron itu jangan selalu mengajari, wah nggak boleh itu istri lebih, bukan begitu, itu kan kebersamaan, nah, memang ada, nggak usah ada juga suami yang merasa direndahkan dengan begitu, enggak lah, ini untuk kita semua gitu, kan di samping istri yang hebat ada suami yang hebat kan gitu, sebaliknya di samping
suami yang hebat, kemungkinan ada istri yang hebat juga, atau malah lebih hebat kan gitu ya. Ya itu kalau soal acara ini ya. Saya bagus dan saya jujur saja baru tahu sekarang. Ya baru tahu sekarang. Kalau kemarin-kemarin misalnya tahu, saya walaupun nggak jadi yang tamu begini, saya mungkin ikut jadi peserta kalau waktunya ada. Ya, saya pesertanya ada, gitu kan? Siap Pak. Gitu. Ya jadi gunakan ini dan tentu saja yang harus diundang itu juga jangan pilih-pilih dalam arti, tapi lihat apa yang bakal diperoleh, manfaat apa, itu yang jadi kunci ya, karena itu tujuan kita. Jadi satu kali undang saja itu satpam kalau perlu ceritakan. BNPN, BBNPN, kita perlu dengerin mereka ini. Mereka itu bahagia nggak kerja di tempat kita, apa kita selama ini nyuruh-nyuruh gitu. Karena saya pernah ada cerita begini, ada pimpinan kita yang menganggap karena dia kerja di situ, maka dia bisa disuruh apapun, termasuk disuruh kerja rumah, di rumah, dipekerjakan, dia, bahkan di hari libur dan sebagainya, dan seolah-olah sudah dibayar oleh kantor. Coba kalau kayak gitu. Kita perlu juga mendengar hal itu, mereka itu diperlakukan seperti apa. Gitu ya, oleh kita. Dan kita ingin belajar kita. Kita ingin terus memperlakukan seperti yang mereka tidak harapkan, atau kita punya empati, punya sempati dengan mereka. Nah, itu ya, untuk acara ini. Jadi, semua orang. Namanya belajar itu kepada siapa saja. Jadi, saya tetap menggunakan begini. Pan, walaupun yang nyanyi Wawan, saya nggak peduli. Asal lagunya Queen bagus. Ya kan? Bukan karena Wawan lalu wah nggak mau saya dengerin, loh dia nyanyinya bagus ya, song not the singer kan gitu ya, yeah. Ya kan bagian no song, jadi kata-katanya penting, tidak jangan lihat orangnya dulu ya, tapi kita sebagai pribadi kita harus mengimbangi kata-kata kita dan kitanya gitu ya. Tapi ketika saya mendengarkan lagu, saya nggak peduli yang nyanyi Wawan atau yang lain. Kalau lagunya enak, ya harus dinikmati sebagai enak. Ya kan gitu? Bukan karena, wah Wawan nyanyi, ya, nggak usah dengerin. Gak kan gitu. Nah, itu adalah untuk acara ini. Dan mungkin acara-acara sejenis, entah formatnya seperti apa, terus diberkaya kan. Tujuan kita kan bukan ngobrol dalam pengertian. Sekali lagi, ngobrol untuk membuang-buang waktu. Ya, ingat itu ya, kalau ngobrol-ngobrol untuk buang-buang waktu, ya jangan gitu. Itu termasuk korupsi gitu ya kan? Ya kan? Pakai fasilitas kantor untuk itu ya jangan gitu ya. Itu saya kira. Terima kasih. Closing statement tentang acara ini. Terima kasih, saya juga diundang dan merasakan bisa menikmati acara ini. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tentu saja kurang berkenan, tapi saya ingatkan dipelajari, dipahami apa yang saya katakan, jangan buru-buru untuk diikuti, diterapkan untuk diri sendiri, harus hati-hati ya, harus hati-hati tetap Anda sebagai orang yang berdaulat ya, berdaulat penuh gitu. Terima kasih Ran dan ya, lain-lain ya. Weni dan teman-teman semua, selamat bertugas, mudah-mudahan kita selalu dikaruniai dengan kebaikan, kesehatan ya. Tetap bisa menjalankan tugas. Semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung remark. Aduh, sama mangap ya. Makin banyak kita bekerja, tentu saja kita akan punya banyak pengalaman. Dan semakin banyak pengalaman, kita juga punya makin banyak guru untuk kita belajar dari itu. Dan kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari orang lain, terlebih dahulu kita harus memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, terlebih dahulu kita harus menghargai orang lain tersebut. Dan kalau kita ingin dipahami oleh orang lain, kita juga harus lebih memahami mereka terlebih dahulu.
Saya Wanis Mawandi. Apa gitu? Oke, terima kasih. Sepertinya harusnya ini menjadi beberapa episode gitu, karena luar biasa. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti acara Ngopi Hitam yang officialnya setiap hari Kamis pukul 14.00. Dan sekalian iklan, besok hari Kamis pukul 2, Ngopi Hitam kita akan bertema tentang pandemi, iya, COVID-19. Bersama? Bersama penyintas atau survivor COVID dan juga salah satu dokter ahli vaksinolog dan imunolog di Indonesia. Namanya? Nanti takutnya lebih saya. Kita akan mengundang Dr. Dirga Rambi. Beliau adalah imunolog dan vaksinolog. Mungkin kita bisa bilang imunolog satu-satunya ya di Indonesia yang mendalami imunolog. Dan juga kita akan hadirkan Bapak Dedi, seorang Dedi penyintas, Dedi Suharto, seorang penyintas atau survivor dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Mohon maaf atas. Waalaikumsalam. Saya izin ya, Livia. Terima kasih. Semuanya ya. Terima kasih. Itu satu persatu tuh. Yang terima kasih saya juga. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Kalau besok tidak, saya juga sekalian pamit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Benny. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts, feelings. There's never feeling nice, but you might feel better if you let you by your side. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a friend to rely on when the whole world's gone. You won't be alone, 'cause I'll be there. All the time, all the time. And you need a shoulder to cry on when you need a friend to rely on when the whole world's gone. You won't alone, 'cause I'll be there.